Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 20 Ramadan. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama-sama saya dan Cik Arif nanti dalam program Sembang Santai. Sembang Santai yang kita akan ceritakan tentang beberapa persiapan yang kita perlu untuk menjadi sebagai satu startup yang bertaraf global. Okay, kita akan bersiaran secara santai ya, pada pagi ini. Pagi yang hujan, hujan lebat pagi tadi. InsyaAllah mudah-mudahan barakah. Dan kita akan bersiaran dalam dua channel, iaitu di Facebook Live dan juga di YouTube Live. iHuman. iHuman ialah merupakan Institute of Human-Centered Engineering, Universiti Teknologi Malaysia. Okey, jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya menjemput seorang anak muda yang berjaya, sangat berjaya, menjadi contoh kepada kita punya anak-anak muda yang lain di Malaysia, terutama, dan kami di UTM khususnya sangat berbangga dengan kejayaan beliau. Jadi tanpa membuang masa, kita jemput Cik Muhammad Arif Tukiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello semua. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Maaflah saya punya bilik ni kosong sikit. So ada kosak sikit eh. Orang abaikan je lah. Okay. Terima kasih apa doktor. Hari? Saya alhamdulillah sihat. Semua okey. Cuma kaki sakit sikit ni. Tapi dah tak boleh lah sebab duduk je kan. Apa ni, sekarang kita dah live lah kan? Okay, live. Saya pun tak biasa sangat buat Facebook live ke ni. Itulah, webinar. Bukan saya pun bukan saya punya norm tapi kita kena adapt punya norm. Jadi insyaAllah. Jadi sebenarnya macam mana, kita akan buat secara santai. Jadi kita macam berbual lah. Biasanya kita berbual berdua dekat lab kan. So hari ni apa yang kita bualkan ni mungkin akan boleh tujuan dia, konteks yang sebenar kenapa kita buat apa ni program ni ialah supaya kita dapat berkongsi. Berkongsi sambil-sambil sembang, bukan sembang kosong, sembang bermanfaat lah mudah-mudahan. Jadi apa yang Jawa kita bincangkan boleh dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar kita. Sama ada di UPM, di School of Computing dan juga di seluruh Malaysia. Dan juga bukan untuk pelajar saja, tapi mungkin juga untuk siapa-siapa walaupun dah graduate ataupun bagi mereka yang ingin menceburkan diri dalam kata perniagaan ataupun syarikat permulaan ni, ada yang tanya startup apa kan. Jadi apa yang kita kongsikan ni mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Sebenarnya benda ni pada setiap semester boleh. Kalau macam dulu kan Arif belajar, saya akan panggil kawan-kawan daripada industri untuk kita bagikan pendapatan kepada pelajar-pelajar tentang apa sebenarnya yang berlaku di industri. Ada tu, kalau tak dapat panggil pun, kita bawa pelajar pergi ke tempat apa ni, syarikat dan sebagainya untuk dapatkan pendapatan. Jadi exposure kepada pelajar-pelajar kita tu lebih jauh lah. Okay Arif, kita punya sesi ni kita bagikan kepada tiga lah. Yang pertama, kita akan apa kata ceritakan tentang perjalanan hidup, riwayat hidup, riwayat hidup Arif, orang Arif Tukiman, daripada mungkin daripada sekolah lah sekejap kan, kemudian macam boleh menjadi top 30. Tahniah sebelum tu, tahniah saya ucapkan sebab dah jadi banyak doktor top 30. Ini semua daripada ilmu-ilmu diturunkan oleh doktor. Bukan saya lah sebenarnya, ia datang daripada anda sendiri. Semua. Dan juga mungkin berkat doa kawan-kawan kita sekeliling, ibu bapa, guru-guru. So mungkin kita share sikit tu lah. Bagi apa ni, ini bukan kaleng-kaleng yang panggil. Top 30 under 30 Forbes Asia. Okay. Nice juga gambar tu. Okay, doktor. Okay, cerita Arif boleh cerita sikit macam dulu sekolah kat mana?
Sekolah Okay. rendah. Skor rendah. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih dan selamat datang semua yang mungkin dah tengok secara live. Okay, saya rasa sesi ini sangat baguslah dan inisiatif daripada UTM ni untuk apa daripada alumni UTM sendiri yang kita saya boleh share kepada semua dan mungkin dalam masa satu jam ni macam doktor sendiri cakap dalam sembang santai ni dia sembang santai, dia bukan sembang kopi O ke kan, sebab tak ada, sebab kita Terima kuasa kasih. sembang santai je lah. Okay, jadi perjalanan saya akan sharekan sikit macam mana saya start background study dan sebagainya. Okay, saya memang asal daripada Johor Bahru. Saya sebenarnya kalau katakan belajar banyak kali juga lah tukar sekolah. Mas, sekolah rendah dekat Kampung Pasir, dekat Batu Lima tu Kampung Pasir. Lepas tu tukar sekolah ke sekolah Taman Peling, buat pindah ke Taman Peling. Ni bukan kena buang sekolah eh? Bukan. Bukan, okay. Sebab family saya pindah randah daripada Kampung Pasir, Tuah Jaya, Kampung Teluk Sedang. Lepas tu saya sekolah menengah dekat sekolah menengah kebangsaan Seri Peling. Dekat Taman Peling lah. Dulu saya duduk dekat Taman Peling. Okay. Nak cerita, nak disambungkan cerita juga, saya bukanlah daripada golongan keluarga yang senang-senang. Saya start venture dalam bisnes ni pun masa saya tolong ayah saya. Saya adalah anak penjual cakwe. Siapa yang duduk kat Taman Peling tu mungkin semua kenal. Cakwe, Cakwe cakwe express, jual goreng pisang dekat lereng jalan raya dekat apa tu Peling Mall. Mungkin semua yang tahu Taman Peling mesti tahu Peling Mall. So tempat Peling Mall tu antara tempat saya bermain lah. Tiap-tiap pagi apa? Ke, tiap-tiap petang ke, malam? Okay, apa dia? Meniaga. Jual cakwe. Okay, cakwe dulu saya tolong ayah saya setiap pagi sampai petang. Macam daripada pukul 9 pagi tu sampai pukul 6 petang. Jadi cakwe ayah saya tu dulu antara yang tertop lah. Tu yang saya nak share. Ayah saya dulu dia punya cakwe memang sedap. Dia punya tepung dia, dia punya garing dia dengan apa cecah kuah tu. Okay, tuan puasa-puasa ni cerita pasal makanan pula eh. Jadi umur 10 tahun masa saya darjah 4, saya dah start tolong ayah saya bungkus ya kita apa jual cakwe dengan kong pisang. Umur 11-12 saya dah start belajar dengan ayah saya potong cakwe. Even saya memang live masa orang datang tu semua saya potong cakwe. Lepas tu ayah saya juga gom pisang. Abang-abang saya pun semua memang sama-sama tolong ayah saya lah. Habis tu sekolah, lepas tu sekolah menengah sampai PMR. PMR saya dekat Seri Peling. Lepas habis PMR saya ke EC, ke MSAB. Doktor pun dulu rasanya AC juga eh? Ya, kita sama. Okay, kita sama. Okay. So saya SPM, Form 4 dan Form 5 saya dekat EC. Okay. So lepas SPM, saya pun dah lupa dah saya punya grade. Result. Lepas SPM tu, result lah. Okay. Result saya dah lupa berapa A. Habis SPM, saya tolong abang saya. Seorang abang saya tentu jual burger. Lepas tu abang saya dia dah tak jual burger, dia serahkan warung burger tu kat saya untuk saya handle terus. So SPM saya jual burger. So sebenarnya kalau kata venture dalam bidang bisnes ni, sejak dari skor rendah lagi tolong ayah saya, habis SPM saya jual burger depan 7-Eleven di Situ Topika. Sebelum Siti Trika, saya jual burger dekat depan rumah di Taman Seri Putera. Taman Seri Putera tu dekat Jalan Kempas Lama. Okay. So, maknanya nilai jiwa keusahawanan ni memang dah ada daripada kecil lagi lah kan sebenarnya. Sebab mungkin dah terdedah. Saya dah terdedah dengan keluarga dan tolong ayah saya semua. Okey, sebelum adakan kita tentang macam mana pula masuk universiti program diploma sebenarnya kan. Bagi mereka yang sedang live, kita sedang live di Facebook Live iHuman dan juga YouTube Live
human. Jadi bagi mereka yang di apa ni Facebook tu, kita minta tolong kalau nak dengar lagi seterusnya cerita ni, tak tolong like. Like tiga perkara lah, like, share dan juga komen. Supaya apa nanti kita punya perkongsian ni dapat didengar oleh kata lebih luas lah kawan-kawan kan, supaya dapat dimanfaatkan. Okay, lepas SPM Arif terus masuk diploma kat UTM kan? Betul. Habis SPM saya masuk diploma, dapat tawaran diploma di UTM KL. Ini nak jadikan cerita pun ada a good story juga saya mungkin nak share. Saya masa habis SPM, masa SPM saya minat ke lukisan kejuruteraan. Saya minat lukisan kejuruteraan, lepas tu habis je SPM dapat result. UPU masa kita nak pilih universiti mana nak masuk tu, ada kan selection UPU tu, top 5 universiti. Langkah siapa? Pilihan 1 hingga keempat saya pilih Seri Bina. Saya nak jadi arkitek kan tu. Saya nak jadi arkitek, saya pilih memang 1 sampai 4. Memang nak jadi arkitek. Bag tu saya simpan lagi, bag lukisan kejuruteraan tu. Daripada Rainbow Art, Rainbow yang dekat Taman U tu kan. Saya ingat lagi, pilihan 1 sampai keempat nak masuk Seri Bina. Pilihan kelima adalah sains komputer. Pilihan kelima sains komputer dan saya dapat tawaran pilihan kelima tu di UTM KL. Okay. Dan dekat UTM KL tu saya rasa down sikit lah. Sebab pilihan utama saya tak dapat. Dan time tu pun saya sebenarnya tak beberapa mahir pun dalam bidang komputer ni. Masa tu komputer pun tak ada lagi. Komputer pun memang tak ada lagi. Saya ada pun saya pinjam abang saya punya, dia punya komputer, dan tu pun explore sikit-sikit Photoshop dan sebagainya. Lepas tu ada dapat duit sikit, barulah saya beli laptop second hand. Saya ingat lagi saya beli laptop second hand Dell Inspiron. Core 2 Duo. Time tu saya ada simpan lagi laptop. Dah jual. Dah jual dah. Berapa ratus dah dulu. Itulah. Saya ingat lagi. Dan time tu saya memang betul-betul down masa first semester. Down bukan sebab apa, sebab saya tak tahu komputer dan pilihan utama saya tak dapat. Pada masa yang sama juga, saya dan juga beberapa kawan lain yang nak tukar kos ke Seni Bina. Jadi saya pergi jumpa fakulti Seni Bina, masuk dia punya test dan sebagainya. Bila saya fikir balik, benda tu sangat leceh dan end up saya just kata okay tak apalah, bukan saya punya rezeki. Saya belajar apa subjek dalam time tu saya dapat diploma sains komputer IT, dan dia ada dua course masa dekat TMKL tu, IT dan juga multimedia. Saya dapatnya IT punya. Jadi saya belajar programming, saya belajar data structure, saya belajar OOP dan sebagainya. Masa saya buat programming tu memang first time, bila run dan kita punya logic tu jadi, kat situ saya mula menarik juga programming ni kan. Time tu saya belajar betul-betul rasa nikmatnya. Betul. Tengah program, lepas tu bila run program tu lepas, masa kita punya program tu jadi, kat situ saya dah mula minat programming dan saya mula minat explore komputer as a whole lah. Macam mana nak buat komputer, macam mana nak buat design, apa software-software yang bagus. Saya pun time tu explore Linux. Even saya belajar hacking daripada kawan saya dekat SMKL dulu. Dia memang power hack. Dia hack wifi, dia hack ada satu cerita, dia hack satu library lah macam mana tu. Saya pun tak tahu betul ke tak cerita tu. Ni boleh tapi cerita lah belajar. Sekarang. Tak credit lah. Saya ingat lagi masa saya dekat KSJ tu, dia ajar saya macam mana nak hack wifi, dan tu guna P1Y Max. Paket daripada paket, data paket lah apa guna, adalah dia punya cara-cara dia, dan dapat crack password wifi tu. Kalau dia WEP tu kan. Okay. Jadi nak jadikan cerita, kemahannya berbalik bila saya turn out daripada negatif yang saya tak dapat apa yang saya nak, dan saya belajar dan saya turn out into positif bila
saya mula minat apa benda yang saya dapat. Tak kisah apa yang kita dapat, bila kita belajar, dan dia akan minat tu datang sendiri. Bila minat tu datang sendiri, saya betul-betul bersungguh. Sebab time tu ada satu program di mana kalau programming test tu lepas, diploma satu tahun dan lompat ke degree. Okay. Alhamdulillah, masa programming test tu, saya berjaya dengan smooth, dengan jayanya, dan saya dapat offer daripada UTM di UTM Skudai bahawa saya punya test lepas dan saya fast track daripada diploma ke degree. Daripada diploma ke degree tu siap offer dapat JPA. Alhamdulillah masa tu memang rezeki dan saya pun syukur jugalah. Okay, kita kat situ dulu. Basically di UTM, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dengar, kita ada program dululah yang pada masa tu saya lah antara yang buat kata kerjanya, yang mana pelajar-pelajar diploma UTM KL yang cemerlang, ni khusus untuk program diploma sains komputer, apa ni, yang sains komputer IT dan juga sains komputer multimedia. Jadi kita akan select pelajar-pelajar cemerlang, bukan programming test saja, dia sebenarnya berdasarkan kepada result semester pertama. Dan juga tahun yang pertama lah, semester pertama. Jadi kita akan buat selection khusus dan pelajar-pelajar yang terpilih akan masuk terus ke program sarjana muda di UTM Skudai. Tapi program tu dah tak ada dah sekarang. Jadi tak ada dah. Batch antara, hari ni antara batch-batch yang beruntung lah. Saya rasa sempat kekal ada saya, dalam tujuh batch. Saya second last batch saya rasa. Lepas tu dan pelajar dah, ni dia terus semua dapat offer apa ni, JPA punya. Bukan semualah, majority. Majority. Betul. Ya. Majority. So bermulalah masuk ke Skudai kan? UTM Skudai. Betul. Bermulalah jenis saya dekat UTM Skudai. Diploma tahun 2009-2010. Kemudian saya fast track ke UTM Skudai pada tahun 2011. Okay, pada tahun 2011 saya dapat degree Computer Science majoring in Multimedia, Graphic and Multimedia Software. Pada tahun 2011 saya jumpa macam-macam jenis kawan. Kawan yang jenis pandai design, kawan yang jenis pandai komputer, pandai buat CPU dia sendiri, dia punya rig sendiri, pandai hacking dan sistem dan macam-macam. Dan dekat situlah masa saya explore dan buat macam apa, buat kawan banyak, dan saya belajar all up dalam dunia komputer ni dan dunia programming. 2011 pada tahun 2012, kat situ saya dah mula venture saya punya idea sendiri. Tapi saya tak terfikir pun nak buat. Masa tahun 2012 tu saya dah saya minat dekat saya design semua tu. Kemudian saya ada satu time tu saya design satu t-shirt. Saya test, saya design satu t-shirt ni. Saya ingat lagi t-shirt tu, t-shirt untuk community Android. Pada tahun 2012, kalau you all nak tahu semua, Android, OS Android yang kita pakai dekat smartphone tu, dia dulu community dia besar. Masa tu tengah hype. Semua cerita pasal Android ni bagus, semua tu lah. Jadi saya buat satu t-shirt design, saya jual dekat komuniti tu dengan cara ada design, dia tengok cantik, lepas tu dia buat pre-order, saya open pre-order. Time tu dapatlah pre-order more than 100 rasanya, banyak juga. Daripada duit yang saya dapat tu, daripada pre-order tu, saya tak buat apa lagi. Modal pun tak ada, saya just modal design je dan letak dekat Facebook komuniti tu. Banyak order, duit masuk. So daripada modal tu, saya pergi dekat t-shirt factory dekat Taman U tu. Saya hantar design dan guna duit pre-order saya tu as a modal, kemudian packaging ke apa semua dan bagi balik dekat mostly UTM student, banyak juga beli dan ada juga saya buat shipping. Jadi kat situlah saya start, okay, tanpa guna modal apa-apa, dengan guna kita punya skill dah boleh jana pendapatan. Lepas tu pocket money lah sebagai student. Lepas tu saya explore konsep apa ni, pre-order digital tu dah memang dah mula awal lagi lah masa tu. Betul. Saya dah start into that business bila saya sedar tanpa keluarkan modal. Bila kita dalam bidang computer science,
bila kita dalam bidang computer science, kita reflect kepada kita punya skill. Tapi saya ada skill design, saya pandai design. Kemudian bila jadinya business tu, saya dah start fikir, okay, boleh tak aku design website? Boleh tak aku develop mobile apps? Boleh tak aku buat? Sebab servicing job ni, dia punya demand time tu boleh tahan juga. Bukan sebab saya tak keluar pun, daripada lecturer sendiri, lecturer, oh, you all boleh tak buat design ni? You all boleh tak buat website ni? Jadi kat situ saya start belajar buat website. Time tu saya dah form saya punya enterprise company. Saya dah juga, saya invite lah kawan-kawan baik saya masa kat UTM kan. Saya form satu enterprise company, nama dia Sejuk Studio. Sebelum Sejuk Studio, nama dia Sejuk Design. Masa tu saya jual design service tu, kemudian Sejuk Studio. Saya kembangkan saya punya skill daripada design kepada development. Web development, web design dan sistem. Sebutlah siapa-siapa yang kawan-kawan tu nama. Betul. Yang join. Jadi masa Sejuk Studio yang terawal join saya, Amin, budak network. Sapek Zul, doktor kenal Sapek Zul, dia tolong design. Amir Fazwan, ni yang awal-awal lah, Amir Fazwan. Sebelum debat lagi, Amir Fazwan. Debat so, dia tentu dia ada bisnes ni. Sekarang ni mungkin minta dia apa ni, say sesuatu, apa, cakap sesuatu lah kat bawah live chat ni kan. Kalau dia join tu boleh, dia boleh komen dekat live lah. Jadi itulah doktor. Jadi proses daripada saya belajar semua tu dan saya start venture saya punya bisnes sendiri pada tahun 2012 masa saya tengah belajar semester 1. Tahun kedua semester 1. Itu saya terus dah start dah buat freelance service. Saya buat enterprise company dan saya buat job untuk lecturer. Kemudian daripada lecturer, dia word of mouth, okay, Arif Tikiman, Sejuk Studio Team ni dia boleh buat website, dia boleh buat sistem, dia boleh buat app. Dan dia merebak ke satu Taman U tu. So saya dapat, first saya ingat lagi saya punya first client Taman U, dia buat, dia company engineering, nama dia Tedra, dan saya buat website dan saya buat sistem untuk dia. Kat situ saya explore, 2012 saya explore buat game. Pada tahun 2012, saya explore buat game. Saya explore buat game dan saya join Icon Apps. Itu pun doktor juga yang sarankan. Doktor buat satu event tu. Icon Apps dan saya join. Masa tu, saya belajar. Tahun apa? Apa? Masa tu tahun apa? Tahun satu? Tahun dua semester satu. Okay. Tahun 2012. Sebab apa, nak cerita apa, yang program ni mungkin boleh bagi apa ke semangat lah kepada pelajar-pelajar kita kan. Program ni ialah sebenarnya program yang kita rekakan khas pada masa tu kita bekerjasama lah dengan MDEC dan juga Iskandar Malaysia dan saya masukkan program tu dalam sebahagian daripada subjek game development. Jadi pada waktu tu ialah semester pendek lah kan. Jadi Arif ni proaktif. Basically program-program ni ialah untuk pelajar apa ni akhir tahun kan, tahun akhir. Tapi hari masa tu baru tahun berapa, tahun 2 dah join. So masa yang sebenar tahun 2 masa yang tahun masuk 2 kali kan, maksudnya lagi sekali tu masuk baru ambil subjek yang sebenar kan, dapat pindah kredit lah sebenarnya. Okay. Betul. So daripada situ, masa tu apa hasil dia, hasil game mungkin boleh share sikit apa nama game. Tentu saya buat game Baling Slipper. Kalau you all semua tahu kan, kalau kita tadi cerita game kan, kita ada yang kita buat tiga segi tu, macam kita susun slipper tu bentuk piramid, lepas tu baling. Baling lepas tu nanti kejar-kejar lah. So saya buat game tu, saya virtualkan dia. So dia macam, kalau tahu game throwing paper tu, masuk apa, baling kertas kat tong sampah tu. Jadi saya baling slipper tu kenakan triangle tu dan ada banyak dia punya scenes lah. Dan game saya tu di review oleh Aman Zokman. Time tu saya start kenal Aman lah. So dia review game saya, time tu saya pun ramai yang bagi feedback, game tu best, menarik dan sebagainya. Saya jadi semakin semangat. Untuk icon apps tu, Icon Program Apps tu, saya antara
saya rasa untuk the whole kategori dan the whole program, saya punya game tu winner. Doktor mungkin mesti ingat. Johanna, pilihan keseluruhan. So kat situ lagi tambah semangat, dan kat situ lah saya banyak venture daripada design, daripada development sehingga game. So kat situ saya dah start explore macam-macam jenis game, dan saya pun kat situ saya start satu mission, saya nak develop game untuk kanak-kanak Islamic. So sebab time tu saya tengok kanak-kanak semua dia terdedah dengan gadget. So bila terdedah dengan gadget, is good and bad. Bad dia adalah content yang tak betul, kalau kanak-kanak tu nampak is a bad thing lah. Tapi kalau content tu betul, it's a good thing. Kanak-kanak tu dia main gadget dengan ilmiah. So saya buat time tu, saya buat game untuk Jawi, saya buat game untuk Iqra, Asmaul Husna, saya buat game ABC itu yang dengan DDM Friend dan sebagainya. Itu masa saya dah establish my company. Kita pada tahun 12 tu saya dah buat sikit. Apa tu, okay, ya, dalam gambar ni kalau perasan, inilah Arif masa pitching game untuk subjek apa ni, game development yang kita setarakan dengan Icon Apps program. So ni. Yes. Tapi team saya IV dengan Khalida. IV dia tolong saya buat asset design, dari segi design, UI semua. Dan tu saya buat game ni menggunakan gyroscope. So dia boleh shake, dia boleh control movement. So saya buat game tu, platform tu. Dan ini pun menarik juga game ni. Dan saya continue idea ni sampailah lepas saya ada game team sendiri, dan discontinue. Dan alhamdulillah ramai dah, more than 30,000 users dah gunakan this app, Rembu Jawi ni. Then saya dapat few collaborative project dengan DDM Friend, dengan beberapa company yang lain untuk kembangkan lagi edutech, iaitu game interaktif dalam segmen education. Okay. Itu sebesar sebanyaklah. Okay. So basically saya juga nak berikan apa kata, sampaikan pesanlah kepada pesyarah-pesyarah yang berada ataupun sama-sama live pada hari ini kan. Kalau kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk explore lebih, contohnya macam ni, kita hasil assignment je sebenarnya, hasil assignment projek projek belajar yang kita letakkan dekat dalam Google Play, iOS, apa ni, App Store dan sebagainya, dan dapat dia punya kesan, dia impact dia sampai ke hari ni lah kan, dan dia membentuk karakter pelajar yang kita, sebenarnya pelajar-pelajar kita ni sebenarnya masing-masing ada bakat. Bakat dia kena tonjolkan sejak daripada awal, kena congkil kan. Jadi kita sebagai pensyarah, sebagai ahli akademik dan guru juga ni, ialah apa kata, mencongkil, scan bakat-bakat dan congkil dia, mentonjolkan dia. Carry terus lepas daripada dia sampai projek ni jadi you punya ni kan, final year project. Betul. Sampai saya final project, saya punya thesis, saya ingat lagi. Saya buat deep thesis dalam gyroscope punya teknologi. Macam mana nak gunakan gyroscope teknologi tu implement dalam bentuk game. Dan game apa saya letak ke education game. So dia punya movement, dia punya interaktif. So deep thesis saya tu, saya explore gyroscope as a technology into game. So mungkin ramai yang tahu gyroscope tu. Kalau sekarang ni gyroscope tu, kalau dalam bentuk game dia kawal, contoh kalau main PUBG boleh gerak-gerak, main Call of Duty Mobile kan nanti boleh move dia punya senapang tu kan. So that one is gyroscope lah, kalau siapa yang tak tahu. Jadi okay, sambung balik cerita. Lepas saya join Icon App, ni gambar ni masa saya dengan doktor menang Icon App, dan kita pergi trip ke Google Singapore. Dan berapa event lain, tengok game company kat sana dan sebagainya. So inilah hadiahnya, exposure. Nah, inilah hadiahnya, exposure. Kalau ingat lagi apa you punya perasaan masa ni, masa dapat pergi Singapore, Google Singapore. Perasaan best, satu best sebab semua cover. Hilang lagi Singapore, pergi balik ada event house. Memang best, satu trip yang sangat bagus. As a student, benda ni sangat bagus. As a student, masa ni saya student lagi. Sangat-sangat bagus.
Dan sebab exposure untuk ke pergi tempat-tempat yang macam ni is a, is a very good exposure kepada student-student yang kalau nak explore dalam bidang game development, mobile apps dan macam mana satu-satu proses game company itu berjalan lah. So, saya explore macam-macam masa zaman ni. Saya explore buat design dah, saya explore buat buat website dah, saya explore buat mobile app dah, Android, saya explore buat game pun dah. Jadi, setiap saya punya exploration ni, saya ada partner. Setiap saya punya exploration ni, saya ada partner. Yang mana saya belajar. Dan lama-lama, saya dapat rasa macam saya lagi power daripada dia. Masa saya nak buat website, saya ingat lagi saya belajar daripada Amin. Amin lah ditunjuk macam mana jumlah ni, macam mana bagusnya jumlah ni. Kemudian saya turn out daripada jumlah tu, saya belajar WordPress. Kemudian saya belajar buat mobile app. Saya punya partner mobile app ada time tu adalah Amir Fazwan. So Amir Fazwan dulu dia power. Dia memang power mobile app develop guna Android. Sampai sekarang dia power. SDK. Sampai sekarang dia power. Yeah. Sampai sekarang dia power. Cuma sekarang dia dah move pada management. Mungkin dia dah, dia dengan saya dah mungkin dah fade out sikit dekat programming kan. Jadi Amir sangat bagus dulu. Dan saya partner dengan dia untuk buat mobile app, Android dan pergi macam-macam jenis event dan hackathon. Kemudian saya belajar buat game. Game saya belajar sendiri. Saya pergi account app, saya explore Unity dan saya pun ambil projek-projek daripada UTM. Kat situ saya belajar macam-macam untuk buat game punya apa projek. Kemudian saya explore business. Okay, kat sini lah saya explore business. Saya explore start business lepas saya form saya punya enterprise company dengan saya punya partner time tu Amin dengan Sapek. Kemudian diorang dapat offer ke TM. Lepas diorang dapat offer ke TM, so saya handle sendiri. So nak carikan cerita, Sejuk Studio ni masa saya form pada tahun 2 di UTM, dengan matlamat untuk dapat pocket money dan untuk bina portfolio. So saya bina portfolio, banyak portfolio yang menarik masa tu. Kemudian habis dia belajar kat situ saya jumpa time tu dengan Amir dah lama. Kat situ saya dengan Jebat pun time tu dah memang kawan, cuma dari segi business tu tak bincang lagi kan. Tak macam join lah Sejuk Studio sebagainya, awal-awal tak ada lagi. Habis saya belajar, masa tu tengah period dah habis exam, saya jumpa Jebat, saya jumpa Amir. Yang lain semua dah dapat offer TM dan sebagainya. Saya cakap, apa kata kau join Sejuk Studio dengan aku? Time tu saya run sendiri. Apa kata join Sejuk Studio dengan aku? Okay, time tu Jebat dia pandai buat sistem, so dia support saya dari segi sistem punya projek. Amir time tu dia pandai buat app. Okay, apa kata kau support untuk manage projek app dan buat app sekali. So, habis belajar tahun 2014. Habis belajar tahun 2014, saya form satu company dengan saya punya partner, Coolcode. Nama company Coolcode. Saya tukar daripada Sejuk Studio ke Coolcode sebab SSM tak bagi nama Sejuk Studio. Sebab itulah nama Coolcode. Sebab apa dia tak bagi? Sebab campur kan? Sebab dia kata campur English dengan BM lah, sepatutnya Studio Sejuk lah. Saya pun pelik, dekat luar tu banyak je nama pelik-pelik, lepas je. Saya punya nama tak lepas, itu yang nama Coolcode. Coolcode pun nama sedap juga. So Coolcode is a very good branding that time. Tahun 2014 saya form Coolcode. Sejarah penubuhan Coolcode tu pun sebenarnya seiring jugalah dengan perkembangan apa ni, masa tu MagicX pun baru kita tubuhkan. Kan, betul. Masa Sejuk Studio tu pun you all dah join sebagai kita punya unofficial incubator lah dekat ni fakulti. Dekat budget, dekat sebelum tu kan? T03. Tak lab. Sebelum tu lagi. Oh, sebelum tu kan, dekat fakulti punya lab. Kat fakulti punya lab. And then kita pindah ke T03. And then dalam masa sama sebenarnya Amir dengan Jebat join program master kan? Master Skit, Sarjana Keusahawanan IT. Jadi kat situ lah antara apa kata, sebab kalau kita tengok ni kongsian yang baik juga untuk pelajar-pelajar yang nak graduate kan.
Kebanyakan pelajar-pelajar bila kita, saya tanya lah, bila dekat apa ni akhir-akhir tahun, kebanyakannya saya akan mengajar di apa semester yang terakhir, subjek-subjek semester terakhir. Berapa ramai ataupun tanya macam mana lepas lepas graduate ni nak buat apa? Majoriti cakap nak rehat dulu. Majoriti lah. Sebab mungkin penat sangat kot program kita ni kan. Okay, lepas tu nak buat apa? Nak nak kerja lah. Tak ramai, even boleh dikatakan boleh bilang lah, tak sampai 5 orang lah dalam setiap batch yang yang saya tanya yang nak jadi, nak buka startup ataupun nak jadi usahawan. Agak-agak, Amir, Arif, kenapa? Kenapa? Mungkin sebab kenapa? Mungkin usahawan masa tu kan? Ha. Okay. Kenapa? Kenapa? Kenapa apa? Soalan dia? Kenapa apa ni kawan-kawan lah tak tak berani tak, tak. Kenapa kawan-kawan tak berani dan sebagainya. Ya. Okay, since saya dah time tu saya dah ada dah running company. Habis belajar tahun 2014, saya dapat offer master tu. Apa doktor tadi share yang saya dapat master. Okay, doktor hilang. Okay, jadi selepas saya habis belajar pada tahun 2014, yang mana kawan-kawan saya masa tu semua busy prepare resume, prepare portfolio, prepare CV untuk hantar cari kerja. Yang mana saya time tu, saya busy untuk cari partner untuk join saya punya company dan saya busy macam mana nak set up company. Macam mana strategi company saya. Apa business yang saya boleh buat dan make untuk memastikan company sustain. Saya busy kat situ. Habisnya tempoh saya set up company Kulkot tu, saya dapat beberapa job dan kemudian dapat offer master sikit tu, master in computer science in IT, entrepreneur. Dan kat situ saya boleh katakan saya masih lagi tak full time lagi betul-betul dalam Kulkot, but ada master punya kelas dan sebagainya. Master saya habis setahun setengah dan saya graduate tahun 2016. Masa tu di sikit walaupun dia punya apa kawan tak ramai yang betul-betul buat bisnes dan sebagainya, boleh katakan aktiviti yang dalam sikit tu bagus juga. Kita pergi visit, ada apa usahawan IT daripada Johor yang bagi strategi, bagi talk dan sebagainya. Saya dapat beberapa input yang bagus. Dan saya masa tu dengan Amir dan juga Jebat, kita buat as a software house company je. Time tu big direction semua belum ada lagi. Time tu just few minor projects daripada MOE, daripada doktor sendiri kan, daripada BJX. So kita run the company. Dan kawan-kawan saya yang lain pun dia ada buat bisnes yang lain juga, supply barang, buat event management dan sebagainya. Dan bila saya tengok balik rentetan saya punya journey masa set up Kulkot tu, saya boleh katakan dia jadi tanpa kita sedar. Maksudnya saya time tu tak tahu pun, macam mungkin lepas habis belajar tu mungkin kita nak kerja lah kan. Biasanya kalau kita student graduate kita nak fikir kerja. Ada doktor cakap tu mungkin ada yang nak rehat dan rehat dulu lepas tu baru nak cek kerja. Jadi saya jenis lain. Saya as a student time tu, saya masa student pun saya memang jenis orang kata tak boleh duduk diam. Ada je free event saya pergi. Ada je startup weekend saya pergi. Ada hackathon event saya pergi. Saya ingat lagi sampai hackathon event dekat Singapore. Tadi ada flash gambar, saya ojen satu hackathon event di Singapore, saya dengan Amir dan juga kawan-kawan yang lain. Saya pergi, nama hackathon tu DBS Bank Challenge. Buat satu app dalam masa 18 jam dengan problem yang dibagi. Dan saya menang second runner up. So dekat Singapore tu. So pengalaman tu sangat bagus. Dan saya balik Johor dekat UTM pun banyak lagi event-event yang bagus. Kat situ saya jenis memang jenis tak boleh duduk diam. Habis dia belajar, saya jenis tak boleh duduk diam, aku nak sambung aku punya bisnes. Aku nak sambung aku punya bisnes dan apa bisnes yang aku boleh buat. Time tu tak tahu lagi dan saya pun continue master. Dan at least masa master tu pun dapat allowance. Dapat allowance at least dapat cover, tak ada komitmen sangat kan. So bisnes tu pun dapat sustain. Time tu gaji semua jenis, kalau yang dapat
yang dah dapat kerja, contoh yang dah dapat kerja dengan TM, gaji start 3,500, ada yang start 4,000, 3,000. Time tu saya dengan saya partner, saya ingat lagi, saya start gaji 800. Start gaji 800, aku ikut, lebih kurang setahun juga. So, time tu pun, saya ambil jebat, dia pun jenis okay je, dia pun dia yakin dengan saya bahawa kukut dia boleh pergi jauh. Masa kukut tu lah. Masa tu ingat lagi tak apa yang saya cakap? Maksudnya you all ni bukannya apa ni tak makan gaji, sebenarnya makan gaji pada company sendiri. Maksudnya kita set up company tu and then gaji, payslip apa semua boleh keluar, kan? Mesti keluar daripada apa ni company sendiri. Instead of kita kata kerja untuk company orang lain, better kita develop kata company sendiri. So dari situlah apa kata kita boleh teruskan. Kalau tak basically kalau kerja je, kalau macam contohlah projek-projek yang MagicX dapat sebagainya, saya boleh je hire untuk apa kata just jadi programmer sebagainya, kan? Tapi kita galakkan untuk pelajar-pelajar kita dari segi sifat keusahawanan yang ada, set up company. So set up company, nampak macam mana projek masuk, macam mana nak manage duit, macam mana nak manage masa, macam mana nak manage staff, outsourcer dan sebagainya. So kat situ sebenarnya antara benda yang penting sebenarnya dalam you punya apa ni turnover daripada startup. Betul. Masa tu saya ingat lagi, Dr. Tak kisah, Dr. offer je office space masa tu dekat fakulti, kemudian tukar ke Magic T03 tu. So saya rasa Magic banyak sangat membantu dari segi perjalanan masa saya set up company Kukut tu. Even Dr. Shah, Dr. Fahan, at least dengan projek-projek yang kita dapat tu, kita boleh sustain kita punya company. At the same time, daripada revenue yang kita dapat, saya invest balik. Saya invest balik ke produk. So kat situlah bermulanya saya buat produk game, kita ada produk app juga, macam-macam jenis produk. Kita buat produk antara, sebenarnya Run Cloud dan juga, sebelum Run Cloud dia ada nama lain, iaitu WHOP. Sebelum WHOP ada nama lain lagi, Dark Server. Sebenarnya idea Dark Server ni datang daripada Jebat. Dia lah mastermind of macam mana kita nak manage kita punya server dengan very seamless, automatic, dengan skrip-skrip yang kita ada, automatic. Sebenarnya idea tu sangat bagus masa kita run kita punya software company tu, bila kita dapat banyak projek-projek sistem daripada government, private, macam-macam jenis sistem. Tapi bila kita nak deploy kita punya sistem dekat server, benda tu yang akan jadi satu bebanan dekat kita punya company. Macam mana kita nak handle ni, multiple of clients dan multiple server, dan bila nak set up, benda tu sangat tedious. Jadi idea Jebat ni, betul, jadi idea Jebat ni dia develop satu sistem untuk automate semua configuration, server configuration dan deploy dekat server. Jadi saya nampak, bagus ni. Jadi dia ada, time tu pun dia dah keluarkan satu idea, dia kata benda ni kita try jadikan as a product. So kita buat satu product, nama dia WHOP.io, Web Hosting Panel. WHOP tu Web Hosting Panel, di mana time tu direct competitor adalah macam cPanel. Kalau mungkin siapa yang tahu, maksud apa, buat website mungkin tahu cPanel. Jadi so, pada tahun 2015 tu, projek tu, dua projek yang projek master lah sebenarnya. Arif punya projek master dengan Jebat punya projek master di bawah saya punya ni kan penilaian. WHOP memang masa tu rasa memang macam susah nak pergilah, kan? Sebab apa, nak compete dengan cPanel rasa macam mustahil, kan? Tapi basically itu ialah satu cabaran lah, macam mana kita boleh bermula bersaing di peringkat global, kan? Sebenarnya untuk pelajar-pelajar dan juga siapa-siapa yang ada dengar kat sini, ni antara benda perkara lagi. Jadi ni sebenarnya kita baru segmen yang pertama, sembang-sembang kita ni. Sebenarnya kita nak cerita macam mana nak jadi tiga perkara lah. Tiga perkara yang membolehkan kita menjadi bersiap sedia untuk menjadi startup peringkat global. Jadi yang pertama antaranya ialah bila kita nak bersaing dalam peringkat global ni sekarang, kita kena fikirkan apa dia punya keperluan di peringkat dunia. Jadi macam sekarang sebenarnya terlalu banyak. Contohnya kalau kita pergi Stanford, kan, dekat Silicon Valley sebagainya, Arif pun dah pernah pergi, kan. Dia punya company-company itu buat simple-simple lah, macam Dropbox contohnya, Evernote,
Maksudnya benda-benda tu, kalau pelajar-pelajar kita mula buat, pelajar-pelajar sains komputer mula buat tools-tools yang boleh digunakan especially for untuk masa depan, kita fikirlah sesuai dengan peredaran zaman. Saya yakin memang boleh pergi jauh. Cuma nak kena ada enabler lah sebenarnya. Betul. Okay. Jadi so, sama cerita lagi. Okay. Jadi sama balik yang tadi 2005 tu, jadi masa Kulkot tu kita dah explore untuk develop kita punya own product. Kita buat game, kita buat WShop, kita buat Jomfeed dan sebagainya. Di mana setiap partner saya tu, kita keluarkan satu idea dan kita explore. Kalau tak jadi, market tak terima ke ataupun produk yang tak jadi, dan kita akan hold dan kita fokus mana yang kita dah ada user. Dan tu WShop pun tentu tak jadi dan tak ada user. Dan as a leader of the company, saya akan pastikan saya explore macam mana nak turn daripada produk yang tak jadi ini, dan kita tukar segmen ke, kita tukar strategi yang pastikan jadi. Kat situ saya bincang dengan Jebat. Masa tu saya explore dan saya dapat feedback. Masa zaman tu banyak developer dekat luar sana hadapi masalah yang sama bila kata nak deploy multiple project ke multiple cloud server, akan ada masalah time consuming, security, performance dan sebagainya. Jadi saya bincang dengan Jebat, dengan Ami, why not kita pivot this WShop ni ke segment developer. Maksudnya kita solve developer problem. Dan masa zaman tu, trend tu sangat luas tentang SaaS. Masa tu banyak developer, anything dia akan subscribe, pakai tool tu dan dia guna. Contoh macam kita pakai, kalau project management kita pakai Trello, kita pakai Asana ke, dan Trello tu sendiri dia punya parent company nama dia Atlassian. Atlassian banyak produk-produk untuk developer. So kat situ saya start explore. Bila saya start explore dan bincang, dan kita pivot ke nama RunCloud. RunCloud daripada WShop tu dia macam satu software install, dia license based, kita plan dulu. Jadi SaaS based. Masa itulah jadi satu orang kata bantu loncatan, ataupun daripada kita punya struggle masa kat Kulkot dulu, ada projek tak ada projek, apa tu projek tak jadi, payment lambat, kita pun financial, dari segi financial pun struggle juga. Bila idea RunCloud tu dan saya share dekat beberapa kawan, dan semua kata wow, benda ni bagus, ni solve problem aku, RunCloud ni memang solvekan problem aku, masalah aku, dan sangat bagus, UI pun cantik dan cepat, performance pun bagus. Dan saya join satu event ni nama dia JomWeb, Jom Launch, daripada JomWeb community di Dino. Saya soft launch produk RunCloud. Kat situ saya boleh katakan 99% daripada semua audience tu, semua rasa kagum dan semua rasa wow. Ada juga produk tempatan yang buat sama level macam produk dekat US. Yeah. Kat situ saya dah mula terima daripada kosong sign up, 300 sign up. Dapat daripada participant 300 sign up dan semuanya alhamdulillah positif dan dah ada start bayar. So saya buat dulu harga $10. Ada yang free, ada yang $10. Kita launch produk tu pada tempat yang kena lah. Tempat yang betul. Betul. Ini antara benda-benda mungkin yang boleh kita jadikan apa ni pengajaran lah. Kalau kita ada produk, kalau kita launch kat tempat yang salah, mungkin audience tak minat, kan? Tapi yang RunCloud, masa tu dah nama RunCloud belum lagi rasanya. Masa tu masih Kulkot kan. Kulkot. Semua masa tu produk yang masih baru lagi masih kita run as a Kulkot company. So RunCloud tu produk dan dapat feedback bagus, dan saya letak projek tu dekat DigitalOcean dan sebagainya, dan dapat orang panggil mention by top company kat luar. Contoh DigitalOcean mention, most viewed computer project in DigitalOcean. Siapa yang tak tahu DigitalOcean? DigitalOcean tu satu cloud hosting company dekat US. Dia sama macam Amazon Web Service, Google Cloud. So nama dia DigitalOcean. Dapat mention by DigitalOcean, kat situ mulalah orang aware tentang wow, ada produk RunCloud untuk manage dia punya VPS, dia punya server.
deploy yeah. mudah, cepat, performance bagus, UI pun cantik. Kat situ word of mouth. Kat situ saya mula explore dan saya fokus betul-betul untuk banner rangkap punya company. Saya jebat dengan Amir. Macam mana kita nak pastikan rangkap ni as a real business. Daripada produk tu, daripada dia sebenarnya kalau ikut rentetan, daripada satu projek untuk solve kita punya problem. Sebab Coolcode adalah software company, kita buat sistem dan kita untuk deploy sistem ke server client. Kita develop kita punya automation script sendiri, iaitu jebat WSOP dan sebagainya untuk solve kita punya problem sendiri dan jadi sebagai produk. Dan macam mana daripada produk tu saya fikir untuk as a real business. Yeah. Kat situ lepas saya soft launch dah dapat beberapa sign up. By the first 3 to 6 months, saya dah mula fikir untuk create the new entity untuk fokus kat RunCloud. Dan kat situ saya just fikir, okay, at least daripada revenue dapat dekat RunCloud, boleh bayar developer dan boleh bayar gaji-gaji kita as a lifestyle business. Saya masa tu tak fikir besar lagi. The first 3 to 6 months tu saya fikir, okay, RunCloud is a good product, ramai suka. Orang luar pun dah start pakai dan as a lifestyle business. Maksudnya as long as dapat cover company punya operation, okay, cukup. Ada untung sikit, okay, kita expand sikit-sikit. Lepas tu saya just orang kata tak fikir deep sangat macam mana nak betul-betul invest atau betul-betul invest my time untuk grow the company. But pada saya ingat lagi tahun 2016, pertengahan 2016 kot, saya ada satu baca satu buku ni, nama title buku ni Think Big. Nama buku ni Think Big. So buku ni menceritakan tentang Think Big. Dia tak yang buat apa pun, just think big, fikir benda yang besar. Dan macam mana nak ke arah tu. Just sebab dia mindset, bila kita set mindset tu, okay. Kalau contoh lah, kita set mindset, kita kalau masa belajar student, banyak yang set mindset, asal lulus lah. Dia set mindset asal lulus lah. Jadi kita punya level ke apa usaha tu, kita punya effort based on mindset. Kita punya effort tu based on asal lulus. Jadi kita effort, belajar pun nak tak nak, assignment pun kita hantar lambat, sebab nak asal lulus. Kalau kita fikir kita mindset, aku mindset aku nak subjek ni dapat A+. Jadi effort kita secara tak langsung, effort kita untuk dapat A+. So student akan rajin, buat assignment pun on time dan sebagainya sebab nak dapat A+. Jadi saya fikir balik, macam mana RunCloud ni nak betul-betul as a real business dan betul-betul jadi. Dan saya start explore. Kalau ikut kat market, RunCloud is a solution untuk developer. Kalau kita sebut pasal developer, web developer, system developer, dia bukan kat Malaysia dia. Dia satu dunia. Bila kita pun sebut satu dunia, it's a global problem. Semua satu dunia ni ada masalah macam mana aku nak manage aku punya server. Kasih saya explore kat mana, sejauh mana RunCloud ni pergi. Lepas saya dah set think big mindset tu dekat saya punya kepala otak ni kan. Pemikiran ni, kena fikir besar. Jadi, time tu saya buat research sikit, apa contoh developer tool yang menjadi yang dah besar. Contoh Atlassian, iaitu Trello. Atlassian product, mungkin ramai yang dah tahu, Atlassian product is a developer punya productivity tool dan sebagainya, Jira. Dia pun ada Bitbucket dan dia pun ada status page. Macam-macam jenis developer produk dia ada. Dan valuation untuk Atlassian ni, dia punya valuation company, tadi saya baca, valuation company adalah $4.4 billion. $4.4 billion, bukan million, billion dollar. US dollar dan US dollar, bukan Malaysia dollar. Bukan Malaysia ringgit, US dollar. Jadi, company ni daripada Australia, Atlassian ni pada Australia dan valuation company dia $4.4 billion. Dan apa yang produk dia serve adalah ke developer community, kepada enterprise company
yang yang menggunakan dia punya software. Jadi saya tengok apa potensi Run Club. So bila kita saya tengok balik Run Club dia punya segment adalah in cloud computing punya vertical. So saya tengok berapa ramai yang guna cloud. So kalau kita tengok berapa ramai guna cloud, saya boleh katakan hari ini bila sebut dia pakai sistem, dia akan fikir server aku nak letak dekat AWS. Server aku nak pakai Google Cloud. Server aku nak pakai mungkin local punya company. Okay. Jadi benda tu dah menjadi satu keperluan kepada any online businesses, kepada any business yang memerlukan sistem. Apa sistem sekalipun, you all kena ada server. Tapi sekarang ni macam mana nak manage? So developer dia bukan, dia punya kepakaran bukan untuk manage server. Developer, the kepakaran dia adalah untuk develop the system. Tapi untuk manage server tu adalah task system admin, task yang jaga ya, server ya. Dan benda tu bukannya murah dan benda tu kos yang mahal dan benda tu is very tedious. So ya. Run Club solve problem tu. Kita fill the gap di mana dengan gunakan Run Club, developer tu sendiri dah boleh manage. So saya fikir macam mana Run Club boleh jadi company sebesar Atlassian. So saya dah start. Saya dah mengkobar-kobar macam mana nak develop Run Club ni sama level macam company dekat US. Okay. So saya buat satu strategi dari segi branding, dari segi macam mana kita communicate. So saya cakap dengan Jebat dan Amir dari segi dari bootstrap, macam tu bootstrap lah lifestyle. Saya cakap dia, ni memang kita boleh pergi jauh dan kita target this kind of valuation yang sama level dengan company-company software yang dekat luar. Okay, nak jadikan cerita, benda ni jalan sangat smooth. Bila saya dapat terima banyak email positif dan dapat satu email di mana ada satu company daripada Indonesia. Company ni dia buat hosting company. Kalau kat Malaysia ni nama dia Exabyte. Kalau kita kat Malaysia ni semua orang kena Exabyte. So ada dekat Indonesia nama dia NeoCloud. Tapi company lain. Apa? Bukan company yang sama. Exabyte lah. Tapi dekat Indonesia pun dia ada dia punya hosting company yang popular lah. Dia email kat saya. Dia ada hosting service dan sebagainya. Dia nak pakai Run Club. Dia kata Run Club ni sangat bagus. Dia punya UI very intuitive dan ini antara produk yang kita nak collaborate. Sebab dia ada server tapi dia tak ada control panel untuk jadikan as a server management. Jadi dia cakap kepada saya boleh tak dia nak tahulah kat saya ni dari mana apa semua tu dan dia berminat untuk ada meeting. Kalau boleh. Sebab tu saya cakap saya daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Macam tu kat Cyberjaya kumpul. Saya company kat Cyberjaya daripada Malaysia. Dan kita boleh borak-borak macam mana kita boleh collaborate. Dan dia reply, dia kata dia sangat-sangat tak percaya. Dia ingatkan Run Club ni daripada Silicon Valley. I thought Run Club is from Silicon Valley. And dia sangat, oh you from Malaysia. Dan time tu dia very welcome. Kebetulan time tu pun saya ada visit satu event dekat Indonesia dan saya jumpa dia orang. Kita bincang macam mana boleh collaborate. That is first thing yang saya nampak dengan effort yang saya letak lepas saya ubah sahaja mindset ke mana Run Club ni boleh pergi jauh. Kat situ effort untuk saya belajar pitching. Saya time tu pun tak tahu sangat pitching macam mana. Saya belajar macam mana nak go to market strategy. Saya belajar macam mana nak deal partnership dengan orang luar. Macam mana nak develop the community. So semua tu. Kalau saya tak fikir, saya dah fikir macam mana aku nak naikkan subscriber. Macam mana aku nak nak tambah developer mungkin based on the current revenue. Jadi benda tu the change 360 the way I think and the way I execute things. Kat situ saya dah fikir macam mana nak develop Run Club as a global brand. First day tu, saya dah set mindset dan semua saya dah cakap kat Amir kat Jebat. Kita punya product kena sama level dengan luar. Macam mana nak develop the same experience? First, cara kita buat branding. So dari segi outlook, dari segi
cara kita communicate dan dari segi macam mana kita nak develop community dan sebagainya. So, kedua branding adalah support. Ya, yeah, branding. Any product pun semuanya pada branding. Branding. So, saya memang suka kat branding part juga. Kalau doktor sendiri pun faham, kenapa doktor beli iPhone? Kenapa doktor beli Samsung? Kenapa doktor tak beli apa iPhone jenama XYZ ke mungkin yang tak kenal? Kita beli sebab branding, bila sebut pasal branding, is about trust. Sebab kita trust produk tu bagus. Sebabkan branding. Yeah. Dan most of consumers kat luar tu pun, dia beli based on branding impact dekat dia punya mindset. Hari-hari yeah, nampak. Hari-hari nampak. Hari-hari nampak kan. Jadi dia tak tahan, dia try. Betul. Confident level jadi, kepada pengguna. Betul. Betul. Jadi dengan organic growth yang saya dapat, saya yakin bahawa branding dan position for that product sangat penting. Dan time tu saya mula explore untuk develop our own rangkap community, dan kat situ kita start dengan cari ambassador. Ambassador, siapa yang boleh talk about rangkap, siapa yang boleh share pasal cloud computing, education, knowledge sharing dan sebagainya. Alright. Okay, jadi kita pasal dah bagi tips-tips dah tu. Sebenarnya kita baru nak apa kata dah sejam lah kita memperkenalkan riwayat hidup Arif ni. Kan? Tapi sebenarnya banyaklah benda-benda yang para penonton kita punya live hari ni dapat belajar, saya rasa. Ya. Daripada yang daripada awal-awal sebagai startup, kemudian nak survive sebagai startup pada mulanya, kemudian macam mana dia punya turnover kepada kata produk yang bersifat global, kan. Ada masa-masa yang sebenarnya you all pun dah down masa tu, kan, masa mungkin dengan projek kata sangkut dan sebagainya. Dan yang penting tu sebenarnya tapi tak apa, benda-benda macam tu ialah to develop you punya profile. Maksudnya you dah buat projek dengan kementerian tu, you dah buat projek dengan kementerian ni. Dan juga apa ni, satu kata satu pengalaman. Jadi dia sebenarnya perjalanan sebagai startup ni tak boleh, saya rasa kebanyakan startup lah tak adalah tiba-tiba buat terus jadi. Dan dia based on pengalaman, dan pengalaman-pengalaman tu yang mematangkan. Okay, bagi siapa-siapa yang di luar sana yang nak dengar lagi tentang apa tiga tips ataupun persiapan yang perlu ada untuk kita menjadi startup berada di peringkat global, tekan like bagi yang berada di apa ni, tekan like, tekan like juga bagi mereka yang berada di YouTube pun ada. Jangan lupa tekan subscribe iHuman punya apa ni YouTube, dan juga like dan komen. Sebab di iHuman punya YouTube nanti kita sebenarnya ada dalam perancangan nak letak banyak lagi perkongsian-perkongsian orang-orang yang hebat, even perkongsian-perkongsian dalam inovasi, riset dan sebagainya. Jadi kita boleh berkembang daripada situ, dan supaya kita tidak ketinggalan. Okay, so kita masuk ke segmen yang kedua lah, kita punya sembang-sembang ni kan. Okay. Persiapan. Persiapan yang yang paling penting yang kita perlu ada untuk menjadi satu startup yang bertaraf global. Yang paling penting iaitu kita punya mindset dan juga attitude. Kalau tak ada tu, number one tak lepas tu, yang lain semua akan fail. Kan? Betul. Betul. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan kepada pengalaman Arif ni lah, apakah hal yang kita nak kongsikan? Mungkin daripada awal dulu, ialah mindset satu, mungkin suasana yang membentuk mindset kita, kawan-kawan kita, cara kita bekerja, dan juga mungkin kita punya apa nama gaya hidup, gaya hidup kita yang mungkin kita dedahkan kat sini di UTM, kita ada DNA UTM. Kalau kita tengok kita punya logo tu ataupun kita punya falsafah kerana Tuhan untuk manusia. Okay? Dan dalam logo kita tu yang paling atas sekali itu ialah Al-Quran. Jadi itu ialah konsep yang kita bawa untuk kita explore ilmu dan juga explore dunia ni. Dan dia ditranslatekan dalam kita punya kehidupan seharian, cara kita menuntut ilmu, cara kita buat research, cara kita explore keusahawanan dan sebagainya. Jadi yang paling penting tu mindset.
mindset, attitude, adab kan. Kita tak boleh lupa, kita tak boleh benda ni apa kata sebelah aja, dunia saja. Kita kena balance kan dengan akhirat. Dan orang-orang yang macam Arif ni lah antara yang kata membawa kepada kita punya syiar, sebenarnya syiar di peringkat global. Jadi melalui mindset juga attitude. Okay, mungkin Arif nak tambah sikit lagi, tambah banyak atau apa? Saya rasa betul, saya setuju dengan Doktor. Antara persiapan, any business sekalipun, kalau kita nak start business, nak venture to startup, nak buat any job, even kalau kita bekerja sekalipun, macam mana kita nak pastikan kita kerja deliver dengan bagus, macam mana kita pastikan career path kita daripada staff biasa nak ke jadi manager, semuanya datang pada mindset. Mindset yang bagus adalah mindset seorang yang sentiasa berfikiran positif. Dia berfikiran positif, dia menerima negative thought dan dia hadam baik-baik as a hikmah dan dia menjadi satu benda yang positif. Positif in a way, dia turn around untuk solvekan masalah yang dia dapat. Macam mana untuk solvekan that problem? Macam mana nak menjadikan satu-satu benda tu bila dia buat walaupun tak jadi, disebabkan adanya mindset tu, dia tetap sentiasa berusaha. Sentiasa berusaha untuk pastikan benda tu jadi. Jadi benda ni berlaku bila sebab saya, apa benda sekalipun yang saya buat, benda ni berlaku masa saya cerita tadi tu, masa diploma, saya tak dapat UPU, saya tak dapat pilihan utama saya nak jadi arkitek dan saya dapat computer science. Bila saya dapat computer science, saya rasa down. This is negative thought. Tapi saya turn around balik, hikmah. Saya pun nak share satu potongan ayat ni daripada surah Al-Inshirah ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 ayat 5 dan 6, sorry. Ayat 5 dan 6 fa inna ma'al yusra, inna ma'al yusra. Bermaksud oleh itu maka tetaplah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. So dua kali dia ulang ayat tu. So Al-Quran dan Allah sendiri tak pernah, dia tak tipu. So Al-Quran ni sangat power. So kalau kita betul-betul percaya, benda ni bila kita hadap as a kibar dan dia turn around, dia turn out into positive. So kita struggle hari ni, kita susah hari ni, kita tak dapat apa yang kita nak, kita fikir positif bahawa end up aku akan dapat benda yang bagus. So daripada benda yang tak baik, dan saya boleh katakan dengan hikmah yang sangat besar tu, saya dah ada bisnes sendiri dalam bidang computer science. Itu benda yang sama juga. Any business, kalau rasa kita down, kalau kita buat benda, idea kita tak jadi, ditolak oleh orang, kalau kita ada satu positif yang kuat, satu mindset yang kuat, positif, dan kita pun ingat potongan ayat tu, Allah sendiri dia cakap, kalau kau susah hari ini, end up bila dah habis kau punya ujian ni, kau akan dapat kemudahan. Kau akan diberi satu rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki yang tak disangka-sangka pun adalah daripada potong ayat, daripada ayat Siburina. Ayat Allah pun dah sebut, cakap, usahlah dan rezeki yang tak disangka-sangka akan kita akan dapat. Jadi, positif mindset ni sangat penting. Doktor, mindset sangat penting. Macam Doktor cakap, mindset ni dia berbalik kepada environment. Mungkin environment yang datang kepada kita tu sangat negatif. Contohnya kita mungkin nak start business tetapi kita punya family semuanya daripada golongan yang mungkin yang ada yang jenis makan gaji, jenis yang dah stable. Tapi kenapa kau nak buat business? Kau dah habis belajar, kau nak buat business. Pergilah cari kerja, dapat gaji 3-4 ribu, stable. So that is negatif, bukan negatif. Maksudnya daripada dorongan, environment menyebabkan kita menerima satu negative thought. Bila kita terima satu negative thought, kalau kita tak yakin dengan kuatnya mindset dan kita tak yakin dan kita pun tak yakin dengan ayat Al-Quran yang Allah dah sebut, kita mungkin akan rasa depressed sikit dan kita go on dengan apa yang orang cakap. Sebab tu sebenarnya kalau kita ada strong, yang kita ada positif yang kuat, any challenges, any problem yang kita dapat, insya-Allah semua yang kita plan akan menjadi. Alhamdulillah. Benda tu datangnya dengan itu bukan disebabkan usaha kita. Benda yang menjadi itu datang daripada usaha kita
kita punya tawakal dan juga doa orang-orang, kawan-kawan kita, doa ibu bapa, doa mak ayah kita, benda tu yang menjadikan kita jadi. Itu yang rentetan. Buku daripada buku tu, dia kata think big mindset. Think big, lepas tu kita ada mindset yang kuat. You all semua yang kalau buat business, if you have this mindset, any business that you know go, saya dah start kat mindset saya, rangkaut kalau attraction boleh capai 4.4 bilion dolar, rangkaut ada opportunity, semua orang dah pakai cloud, why not rangkaut tak boleh go to that level? Mungkin rangkaut mungkin jadi billion company. Kalau tak jadi billion company, mungkin million company. Tak million company, at least ada million user daripada 10 dunia. Nah, kan? Jadi, this mindset, bila kita high benchmark, kita punya execution akan sama level. Kalau kita set kita punya benchmark, okay, aku nak rangkaut diguna pakai oleh 14 buah negeri di Malaysia. So, execution kita akan that level. So, now my mindset, I want to be sama level seperti company software yang kat luar sana. So Dr. Shah pun sini nampak dengan kekuatan mindset yang ada dan rentetan mungkin achievement tu is one of the bonus, pop 30 under 30, dapat ke Silicon Valley, dapat ni. Semuanya based on mindset yang saya letak dan execution yang saya buat to that mindset, to that benchmark. Yeah. Itu antara yang point yang pertama. Alhamdulillah, sejuk saya dengar. mindset dan juga attitude. Mindset kita punya fikiran, attitude apa yang kita laksanakan. Kalau Arif ingat lagi apa yang saya paksa dulu masa ni dekat dalam WhatsApp group, saya sokong macam paksa lah sebenarnya. Setiap hari kena buat apa? Setiap hari kita kena berzikir, kita kena selawat ke apa setiap waktu. Betul lah Doktor? Itulah sebenarnya benda-benda yang akan membezakan kita sebagai orang Islam berbanding dengan yang lain. Sebab dengan kekuatan zikir tu, insyaAllah kita boleh pergi lagi jauh daripada apa yang kita sangkakan. Betul, betul. Okay. Betul. So, kita teruskan lah. First tadi, kita punya persiapan yang kena ada, yang penting, mindset dan attitude. Okay, yang kedua. Yang kedua, yang paling penting juga, tak kurang pentingnya selepas mindset, iaitu produk kita sendiri. Macam mana produk kita tu, kita boleh, basically banyaklah cara untuk kita nak valuekan ataupun kita nak adakan produk. Dan kalau boleh, tujuan kita bangunkan MagicX ni ialah untuk kita dapatkan produk-produk yang bersifat global. Yang global ni bukan kita pandang pada Amerika saja, tapi sebenarnya kita global ni walaupun di Southeast Asia, kalau kita tengok dia punya population saja pun dah boleh pergi jauh, kan? Dan kita boleh merebak ke luar. Jadi produk ni sangat penting. Dan produk yang kita nak buat ni sebenarnya kalau dalam bentuk digital, lagilah kalau kita salah apa tu buat, kita tak pergi ke mana. Tapi kalau kita buat dengan betul, dengan dia punya value proposition dia yang betul, jadi kita boleh pergi lebih jauh. Jadi kalau kita tengok sekarang, based on apa yang pengalaman Arif mula-mula tu, sebenarnya dalam Kulkut you all dah ada produk dah sebenarnya. Kan macam Rainbow Jawi, even sekarang pun masih lagi dikekalkan lah kan. Dan juga banyak beberapa game-game dan sebagainya, sistem-sistem. Tapi sistem-sistem banyak lebih kepada servis lah kan. Tapi bila Rainbow Jawi tu dia boleh nampak, sampai sekarang saya rasa ada passive income lah. Betul? Ada. Betul lagi kan. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya dia bersifat evergreen. Dan apatah lagi bila dikembangkan, bila kita ada mindset yang betul tadi, bila kita ada attitude yang betul, dan dengan suasana, dengan persekitaran yang betul, ekosistem yang betul, kita dapat menghasilkan satu produk yang sangat valuable kepada dunia. Jadi mungkin macam mana, macam mana yang tadi pun sebenarnya dah cerita dah macam mana apa nama run cloud tu dicipta sebagainya kan. Tapi mungkin kita boleh kata bagilah tips-tips kepada orang-orang yang ingin mencuburkan diri dalam startup ni supaya dia terus pergi kepada peringkat global. Okay, jadi poin yang kedua adalah betul doktor, iaitu macam mana pun dia develop business, ada dua benda ni, iaitu product dan service. So contoh orang cloud, it's a product, it's also the service untuk serve the customer kan. Jadi product dia ada banyak level doktor, daripada ideation, daripada idea kita, dan kita macam mana kita nak develop the prototype, daripada prototype kita develop the MVP of that product, dan macam mana kita nak lancarkan the product. So benda-benda setiap stages ni dia ada dia punya strategi, dan kita macam mana kita nak pastikan
setiap stages ni berjaya. Jadi macam Run Cloud, since kita develop the product, kita serve kita punya produk ni untuk masalah kita sendiri. Kita maksudnya jebat dah nampak dan tu okay, aku develop aku punya automation script dan dibuat dan dia selesaikan masalah kita as a real problem. So then kemudian kita dapat feedback. Macam mana kita dapat feedback adalah kita buat survey. Macam kita tanya orang, selalu soalan macam selalu deploy system ni kat mana? Selalu kalau deploy system ni pakai apa? Okay, dia kata oh dulu buat sendiri, buat semua. So memang ambil masa yang lama. So kita introduce, kalau ada solution ni nak pakai tak? Jadi benda ni akan membantu proses macam mana kita nak pastikan produk kita bila kita nak launch dia punya all the feature, the features and the functionality at the very solid. Maksudnya dia lengkap at the first place. Dia bukan lengkap semua tapi at least dia mencapai objektif awal. Minimum. At least mencapai objektif awal untuk user tu pakai kita punya product. Yeah. Jadi as a product, saya ambil serious berkenaan dengan experience. Bila kita cakap product, dia akan reflect pada experience. Macam mana user tu pakai. Macam mana user interface kita, macam mana kesenangan lah. Macam mana friendly lah, friendliness. Friendliness of that product. Saya sangat particular untuk segmen tu. Jadi, bila sebut pasal produk, bila saya soft launch dekat Jombat Community, kat situ pun dapat banyak feedback. Oh, kita boleh buat macam ni, boleh integrate macam ni, UI boleh improve. Okay, kalau nak performance yang lebih bagus, guna macam gini, stack dan sebagainya. Jadi, perbincangan yang saya buat bersama Jebat, feedback-feedback yang saya bawa, maksudnya Jebat dia fokus as a CTO, dia akan fokus on develop the technology, develop the product and sustain for any scalability yang mungkin kita tak sangka. So macam mana pastikan Run Cloud is always up and can be used to anyone, alright? So bincang dengan Amir dan semuanya, anything yang related to product, kita kena listen to our community. Sebab di mana Run Cloud pergi sekalipun, dia berbalik kepada di mana user kita. Kalau Run Cloud nak pergi besar, maksudnya kita kena ada user base yang besar. Kalau nak ada user base yang besar, maksudnya kita kena jaga user kita. Macam mana kita jaga user kita, kalau user kita suka, kat situ kita boleh maintain kita punya product. Jadi, kat situ yang kita kena ambil kira. Banyak yang dekat luar sana, yang saya nampak, mungkin startup dan sebagainya, dia fokus kat product, dah betul. Fokus kat product, buat develop yang product yang bagus, features yang betul, banyak, dah lancarkan. Tetapi, mereka lupa siapa pengguna sebenar produk tu dan dia mungkin terlepas pandang untuk listen to customer. Dia just fikir produk dan user banyak, user banyak, user banyak. Tetapi macam mana nak maintain the customer tu sentiasa pakai. Itu kita panggil sebagai LTV, lifetime value. Setiap produk dia ada lifetime value of the customer, CLTV, customer lifetime value. Jadi macam mana kita nak pastikan customer lifetime value kita tu sentiasa kalau boleh nak daripada start dia pakai sampailah company kita macam mana sekalipun dia tetap pakai. Macamlah kita pakai Office, Microsoft Office. Daripada dulu kita dah didedahkan Microsoft Office 98, Microsoft Office 2000 dan sebagainya. Kita tak nak berganjak dekat mungkin payah nak berganjak dekat Google Office contoh kan. Jadi benda tu sebenarnya is a experience tak as a product experience yang kita kena jaga dan always listen to customer apa yang you all nak. So kalau katakan the trend right now, kalau doktor pun sendiri faham, any software sekarang banyak on web browser, maksudnya web based. Tak payah install pun dah boleh pakai. Jadi kita pakai Google, jadi Google pun keluar, Google Office kan, orang dah start pakai. Kalau Microsoft tak listen to the customer, dia mungkin dia buat jual CD aja. Dia tak aku tak nak buat cloud, Google dia akan buat. Mungkin dia akan jual CD dia install base, license base dan sebagainya. Jadi hari ni nampak Microsoft Office pun dah boleh, kita boleh edit on the go. Kita buka browser dah boleh edit secara live. Kita punya slide ke, kita punya office dan sebagainya. Jadi we need to listen to the customer. If kita develop product,
always listen to your customer. Put a customer-centric focus to your product. Sebab anything grow happen, anything happen to your product is actually reflect from your apa you punya customer need, apa you punya customer feedback, apa punya customer problem. Kat situ kita boleh nampak macam mana kita boleh improve the product. Jadi bukan tu saja, saya nak share juga macam mana kalau kita nak deliver product, pastikan. Sebab saya boleh katakanlah, kita mungkin banyak idea. Kita boleh katakan produk kita ni unik. Kita boleh katakan produk kita ni satu dunia, mungkin tak ada buat lagi. Mungkin ramai, mungkin saya pun banyak jumpa boleh cerita pasal share idea, dia akan pastikan yang idea dia tu macam betul-betul unik. Saya boleh garanti idea yang kita discuss hari ni, mungkin 10 orang dekat mungkin negara lain tengah discuss benda yang sama. So, jangan fikir idea anda terlalu unik. Fikir macam mana nak improve idea anda, cari apa solution yang sedia ada, tapi improve dari segi satu, experience, improve dari segi features, functionality, improve dari segi innovation yang dia ada, macam mana kita buat lebih baik, itu dia. Jangan terlalu fikir kita fall in love our product, yang kita product kita ni very unique, dan kat situ kita tak tahu macam mana position. Dan kat situ kita tak tahu macam mana kita punya competitor buat. Sebab kita fikir yang kita sendiri dan kita tak ada competitor. Bagi saya itu salah. Shot sendiri, itu salah. Jadi produk, pilih satu benchmark. Jadi saya pilih benchmark produk saya nak satu level sama macam Atlassian. Saya nak satu level yang macam satu software company yang bagus. Jadi saya tengok macam mana dia buat. Macam mana dia marketkan dia produk. Macam mana dia dapatkan custom feedback dia. Macam mana dia buat macam ni. Jadi proses-proses tu bila kita ada satu good benchmark yang kita follow. So in end up kita punya produk is to that level. So macam saya, kalau katakan saya follow, saya tak letak a good benchmark, mungkin saya punya produk tak pergi global. Sebab mungkin saya just buat ala sekadar untuk capai that benchmark. Tapi sekarang saya letak satu benchmark iaitu global product dan any user pakai dia punya produk. Jadi saya nak macam tu. Macam mana nak pastikan saya punya produk dipakai oleh seluruh dunia. Nak dipakai oleh US company pakai, UK pakai dan satu dunia pakai. Jadi kat situ yang saya banyak belajar bila kita buat satu produk ni, it's not only product, it's about macam mana kita nak positionkan kita punya produk. Jadi now alhamdulillah saya start fokus business rangkap ni pada tahun awal tahun 2017 as a full time business untuk rangkap fokus business. Hingga hari ini kita dah terima lebih daripada 35,000 users yang registered to RunCloud. More than 100 countries yang dah pakai RunCloud. Mainly our users daripada US. Sudah boleh kan? InsyaAllah nanti satu masa seluruh dunia lah. Okay, now more than 100 countries, main users kita datang daripada US, UK, India dan Indonesia. Dan yang lain-lain banyak juga daripada Belgium, daripada Germany, France dan sebagainya. Jadi tadi kita cerita mindset. Kita dah think big, dah go global. Alhamdulillah RunCloud dah go global, dah reach out to more than 100 countries based on mindset. Kalau saya tak mindset tu, mungkin tak jadi. Kemudian product. So product is about experience, customers, feedback to improve dan sebagainya. So alhamdulillah kita dah ada community yang hari-hari bercerita tentang RunCloud, yang hari-hari cerita pasal kebaikan RunCloud. Hari-hari ada juga yang komplain. Dan dia komplain tapi in a way in positive side. Sebab dia komplain membantu RunCloud improve. Jadi benda-benda ni yang akan membantu. Benda-benda ni yang akan membantu seseorang usahawan ataupun seseorang CEO untuk pastikan dia tahu kat mana nak letak, macam mana nak positionkan dia punya idea dan dia punya produk. Yeah, dalam kita pilih apa ni branding tu pun penting juga untuk produk tu. Mungkin nanti orang akan datang, dia macam contoh ni lah ubat gigi kan. Bila sebut ubat gigi, sebut apa? Colgate. Walaupun kita pakai jenama lain. Satu hari nanti orang sebut RunCloud. Kau dah pakai RunCloud? Kau dah RunCloud? Sampai macam betul, Google. Yes. Kan? This is one of strategy juga. Itu saya panggil sebagai default strategy.
Dia buat strategi ni dah, dia dah buka sampai kat masjid orang tu. Contoh kena Maggie, Maggie Ruski, Maggie Maggie Mami. Padahal Maggie tu sebenarnya adalah jenama. Kita Pampers, pakailah Pampers Huggies, pakailah Pampers Drapers. Padahal Pampers tu sebenarnya jenama. Jadi sampai sama kau nak server, run club server lah. Ataupun manage pakai run club lah. Maksudnya anything sebut pasal club server je terus ingat. Okay, kalau kau pakai club server, kau pakai run club. Kalau kau nak pakai AWS, Google Cloud, okay, pakai run club. So, kita ada satu a big mission and vision dalam run club, iaitu the mission is kita nak simplify cloud server management to businesses and developers. And the vision is we want to enable any web users, any businesses, if you all you pakai cloud, run cloud is a good it's a good options ataupun it's a good solution untuk you all pakai. Jadi kita nak pastikan any cloud hosting kat dekat dunia ni menjadi satu a new norm. Okay, menjadi kalau nak pakai AWS menjadi new norm, pakailah run cloud. So insyaallah kalau benda ni jadi, kalau vision ni jadi, insyaallah we can achieve benchmark company-company yang besar, contoh Atlassian tu. Saya sebut pasal Atlassian, but it's a very good company, dan developer pun semua dah tahu company tu is a developer and productivity tool. Okay, produk ketiganya apa, doktor? Ada lagi? Okay, kejap. Apa tu, dia nanti mungkin jadi macam syarat sah lah. Run cloud ni kalau tak ada run cloud bagi satu-satu service cloud base ni, dia tak sah jadi apa ni, service base. Dan satu lagi yang penting untuk produk ni ialah teknologi. Teknologi tu biar kita tahulah nak handle dia. Maksudnya teknologi yang developed by our own. Kita maksudnya we are not dependent ataupun bergantung kepada another technology. Yang mana kita teknologi tu kita develop sendiri, kita ada IP kita sendiri dan sebagainya. Yang kat situ tu antara benda yang kena perlukan kita punya apa tu kemahiran. Sebab apa, kalau contoh sekarang ni dalam pandemik COVID-19 ni kan, kalau kita tak hold the technology, mungkin contohnya lah, kalau misalkan kata kalau apa ni, kita nak contoh ventilator lah, ventilator tu untuk selamatkan nyawa dan sebagainya kan. Jadi yang pun the technology tu ialah di China. Jadi kalau kita kekurangan, misalnya kata kita kekurangan, maka kita terpaksa untuk merayu-rayu untuk mendapatkan ventilator tu. Tapi kalau kita ada pada kita sendiri teknologi, kita boleh bagi pada bila-bila masa, even kita boleh upgrade, kita boleh luaskan dan sebagainya. Dan sebagai tips untuk bakal startup yang untuk pergi kepada global ni, basically kita tengok apa-apa teknologi walaupun mudah, kita cuba develop. Contohnya macam sekarang ni kita video conferencing kan, telepresence dan sebagainya. It's a simple technology, tapi kita jangan berharap sangat kepada, bayangkan kalau misalnya katalah Zoom ke Google Meet dia tak bagi orang Malaysia pakai lah kan. Dia stop dia punya ni. Jadi mungkin kat situ kita tak ada dalam tangan kita teknologi tu sendiri. Itu antara benda. Maksudnya kalau siapa yang lain, kita develop the technology. So bila kita develop teknologi, so dia boleh pergi jauh. Kalau kita pakai je teknologi ataupun adapt teknologi apa semua, dia boleh pergi jauh kalau kita nasib baik. Tapi mungkin dia bersifat dependency. Dia sentiasa ada pergantungan. Tapi sebagai usahawan, saya rasa kalau apa pun mungkin boleh je, tak ada masalah. Cuma kalau nak pergi lebih jauh lah kepada ni. Betul. Okay. Betul. First, macam rangkap pun memang kita sendiri punya, kita punya sendiri punya algoritm dan kita punya sendiri teknologi lah. Ya, itu kekuatan dia lah sebenarnya. Basically kita dah sharekan dua perkara. Yang pertama tadi, okay, bagi untuk memeriahkan lagi ruangan chat ni, mungkin boleh bantu tulis dekat dalam Facebook komen ataupun YouTube komen tips-tips. Jadi mungkin bagi mereka yang lambat masuk apa semua dapat ikut, kita appreciate lah bagi mereka yang boleh bantu tulis apa yang kita dah kongsikan. Dan yang seterusnya, tips yang ketiga, yang pertama tadi kita dah ada mindset, attitude, lepas tu kita dah ada produk yang baik, dan yang penting yang seterusnya ialah macam mana strategi yang kita boleh susun untuk kita pergi kepada peringkat global. Okay, kat situ mungkin ada pengalaman tu.
macam mana market segment dia ke, macam mana kita nak setting dia punya go to market strategy, growth strategy dan sebagainya kan, what next. Sebab saya dengar-dengar pun Arif pun dah ada next plan, go beyond the world lah, pergi ke beyond cloud lah maybe kan. Nanti mungkin boleh share tips sikit. Betul. Jadi tadi kita dah cerita pasal mindset dan kita dah cerita pasal produk. Dan bila kita dah ada mindset kuat dan kita ada produk yang solid, ketiga ni antara persiapan yang paling penting. Paling-paling penting. Even sebelum kita ada mindset dan produk pun, strategi ni sebenarnya at any phases. Strategi macam mana aku nak turn out dan habis belajar, apa strategi aku untuk buat bisnes. So, this is the strategy. So, sekarang ni strategi macam mana kita nak pastikan produk kita mencapai apa yang kita visionkan. Contoh, Rangkrak, saya dah start mindset, saya letak satu good benchmark, aku nak pergi global. Jadi, what is the strategy behind that? Jadi, first thing first, we need to really understand, kita kena betul-betul deep search, deep study, siapa pengguna kita. Di manakah pengguna kita? What is the market segment? What is the market size? Jadi, kita tahu. Jadi, saya buat satu study, okay, market size untuk cloud computing segment is more than $500 billion. Penggunaan spending to cloud is more than $500 billion from 2018 until 2023. That is spending. Jadi benda tu besar. Benda tu is we talk about billion. Dan market size tu besar. Bila kita sebut pasal siapakah segment user kita, developers, freelancers, web agencies atau enterprise company. So digabungkan semua tu is more than, boleh katakan is more than million of users. Yeah, dengan market size yang besar, dengan segment size, segment user yang kita dah faham, siapakah target target market kita, target customer kita. Jadi kita tahu macam mana kita nak buat strategi, macam mana kita nak start execute the strategy. So walaupun dia punya market size besar, tak semestinya kita punya strategi nak go jump to semua maksudnya tak adalah kita terus jump untuk capture the market, the whole market, bukan. Jadi kita kena step by step. Jadi apa yang Rangkrak buat masa awal-awal dahulu, strategi pertama adalah membuat soft launch di community di Malaysia dahulu. Kita soft launch, kita punya Rangkrak Malaysia community, dan kita dapat dulu feedback daripada targeted segment kita, iaitu developer masa tu. Jadi kita listen to customer dan kita faham user kita nak apa, dan kita faham macam mana kita nak improve the product. Then go to the next strategy, iaitu go to market strategy. Macam mana kita nak pastikan kita punya product dengan go to market strategy kita dapat capture. Mungkin kita set dulu, okay, katakan saya nak set top 3 country yang kita nak betul-betul fokus untuk kita kuatkan brand dan kita nak kuatkan user base di top 3 country. Contohnya US, saya letak US, UK dan Indonesia contoh. Jadi apakah strategi? Apa yang saya perlu buat? Jadi berbulan juga untuk pastikan the strategy works, untuk faham sebab the problem yang saya dapat is saya daripada Johor, dari JB, dan partner saya pun ada yang daripada Kedah, daripada Perak, kita daripada Malaysia. Dan kita tak ada kawan. Dan bila tersebut pasal global, kita tak ada kawan. Kawan US, kawan dekat UK, kawan dekat ni, tak ada. Kita tak ada kawan. Jadi macam mana kita nak pastikan produk kita boleh pergi jauh, walaupun dengan digital marketing yang kita buat, yelah, walaupun kita online, that's why kita boleh reach the market easily sebab anything online. Benda tu betul, tapi saya lebih percaya dengan community engagement. Macam mana kita boleh reach out the real person, macam mana kita boleh reach out the real community yang berada di sana. Jadi antara strateginya adalah kita develop satu ambassador program at that time. So daripada dia menggunakan Rangkrak, dia guna Rangkrak dan dia suka rakai Rangkrak, dan why not dia become our Rangkrak ambassador. So
Idea ni tercetus. Idea ambassador, rangkap ambassador ni, global rangkap ambassador tercetus daripada rangkap user tu sendiri. Dia email kepada saya, dia email pada saya, pada Amir dan Jebat, dia cakap, I love your product. Very good. Solve my problem. And I love your UI interface. I mean user interface. Then ada satu lain, dia nampak on your website, saya ada perasan grammatical error. Yelah, saya ni berderah Jawa, saya pun tak pandai sangat English. Sekarang pun tengah improve lah saya punya English. Dan banyak grammatical error dekat saya website. So orang US, bagus. Di email dia kata, oh ini ada error dan tiba dia ada ayat, why not I contribute and I will help you to proofread all your website copies and then you can improve. And you do, no need to pay me. Then kat situ saya cakap, saya fikir why not you become as our ambassador. So we give you benefits. You akan dapat mungkin free account dan mungkin apa anything yang related to event dan mungkin kita boleh support. So yeah, idea tu ambassador tu jadi daripada rangkap user kita sendiri yang very honest, yang really to contribute, volunteer. Then kat situ saya develop the relationship with the customer. From the customer to ambassador, from ambassador to become our customer advocate, developer advocate, and that part menyebabkan saya ada person to talk to. Okay, macam mana US punya culture, macam mana community di US, macam mana UK punya business, apa tu, agency, macam mana cara dia orang communicate dan adakah setiap bulan ada event dan sebagainya dekat situ. Jadi bila saya dah ada ambassador, now kita dah ada more than 10 ambassador for each top countries, US, UK, India, kita ada from Greece, kita ambassador from Indonesia dan sebagainya. Jadi strategi-strategi ini penting. Walaupun apa yang saya nak cakap ni, walaupun saya dah daripada Malaysia, tetapi as a product global brand, as a communication, as a global brand, jadi if kita betul-betul deep search siapa kita ni customer dan macam mana kita nak pastikan relationship kita pada customer can benefits to our company, yang kita boleh belajar the market. Alright, jadi sambung balik pada strategi, antara strategi utama di rangkap juga, kita sentiasa every day kita akan try to improve our product. If kita ada produk yang bagus, community kat luar sana sangat besar dan the word of mouth membuatkan rangkap sehingga hari ini mendapat organic growth yang sangat bagus. So macam mana mendapatnya organic growth tu? Datangnya daripada word of mouth, by recommendations, by sharing from one community to another community. Macam dulu power, kita start off launch. Yeah, ha? Power of community. Kekuatan community tu sangat penting. Betul. Jadi saya yakin dengan benda tu. Jadi saya boleh katakan we spend almost zero in digital marketing for the past 1-2 years. Dan kita invest our money to develop the relationship to the with the community. So, macam mana nak bina relationship tu? Saya tekad kat diri saya, check any global events, any conferences, dan saya check event-event yang mungkin rangkap boleh sponsor dan kita bina relationship. Jadi, saya dan juga saya punya CMO, Raj nama dia, sangat bagus dan dia ada a very good network di most of the top countries dan dia pun sangat rapat dengan community. Jadi saya dengan dia, kita travel. Saya boleh katakan tahun lepas saja more than 5-6 countries saya travel untuk jumpa community secara depan. Dan bila saya keluar, sebenarnya keluar bukannya saya bukan di jenis yang suka melancung sangat. Bukan saya suka angin. Melancung. Bukan makan angin sangat. Saya melancung bila ada benda je. Dan dia benda tu akan reflect ke kita punya pemikiran, open mind, dan kita dapat macam-macam idea baru, macam-macam boleh implement.
Dan dia dapat, dapat juga kawan baru. Orang Jawa cakap business trip. Ah, business trip kan. Ha. Ah, mungkin saya nak share sikit lah gambar-gambar. Boleh share screen sikit lah doktor? Boleh, nanti kita tengok orang apa kita punya backstage ni. Ni backstage kan? Okey. Tak boleh nampak, nampak skrin saya. Boleh. Saya nak ni gambar ni. Ni masanya kat Sweden. So TechCrunch. Jadi saya pergi ke TechCrunch. Ni gambar-gambar saya masa kat TechCrunch. Okey. Jadi apa yang saya nak cakapkan ni? Apa dia? Apa dia? Arif punya share screen tu. Saya rasa sebab kat backstage ni ada masalah sikit. Cuba buka yang you punya. Okey, tak apa. Okey, tak apa. You punya screen, buka you punya screen. Share screen dia pasal ni. Saya share screen. Okey, saya tengah share screen ni. Saya share screen. Okey. Nampak screen saya? Semua nampak tak screen saya? Belum lagi. Ni saya just nak share gambar-gambar. Mungkin inilah antara jenis-jenis saya. Mungkin saya nak sharekan sikit. Tak nampak doktor? Semua nampak tak gambar? Kalau tak nampak tak apalah, kita continue je lah. Pilih ni, pilih skrin yang ada keluar gambar tu. Okay. So saya pilih skrin ni. Ataupun pakai application, pilih application. Nampak tak? Yang ini nanti saya dah share dah. Ada? Cuba dah. Okay, okay, semua nampak. So ini dekat ni saya mungkin tunjuk. Okay, so ni gambar folder saya dekat TechCrunch Berlin. Okay, ini gambar-gambarnya. Kena, nampak? Dia nampak folder. Dia nampak folder je. Okay, share, okay, tak apalah. Tak apalah, mungkin saya tak biasa dengan ni. Okay, tak apa doktor. Mungkin tadi pun ada juga flash gambar-gambar sikit. Jadi apa yang saya nak cakap, saya bukan jenis suka melancong sangat. Tapi saya suka keluar. Kenapa saya suka keluar? Bila ada benda, bila strip ni, saya akan dapat jumpa kawan baru. Saya dapat community-community yang rangkap boleh engage. For now, kita dah ada, saya dah San Francisco, Silicon Valley, apa ni, dekat TechCrunch, dekat Berlin. Saya pernah join dekat Web Summit di Lisbon, Portugal. Kemudian saya ada buat WordPress Meetup di London, kat UK, Nottingham Meetup, Birmingham Meetup. Saya pernah ke Jakarta jumpa Sami Ambassador buat Meetup. Dekat Surabaya belum lagi, ada satu tempat saya lupa. Thailand pernah pergi, India saya pergi juga. Mana lagi saya pergi? Saya ada banyak lah. Jadi Australia punya Meetup. Jadi apa yang saya nak cakap ni? Bagi anda semua yang nak tengok gambar-gambar Arif tu, boleh apa ni, follow dia punya Instagram. Betul, boleh follow saya di Instagram. Saya memang, setiap kali saya keluar tu, saya memang akan share gambar-gambar saya pergi. Okay. Jadi, balik pada strategi tadi doktor. Balik pada strategi tadi. Sebenarnya, anything untuk software punya part ni, untuk company software, software tool, if kita ada produk yang bagus dan segmen target yang tepat, the only growth yang saya nampak yang bagus adalah melalui, macam doktor cakap tadi, by the power of the community, kita akan dapat a good recommendations, kita akan dapat good positive vibe amongst the community, word of mouth. Dan benda tu sebenarnya, kalau katakan hari ni tanpa saya jalan any digital marketing, dia punya momentum of organic growth every month sentiasa ada. Every month saya, kalau saya just share, every month hari ni di rangkap beribu orang sign up. Every month maintain beribu. Beribu orang sign up rangkap untuk mencuba dan convert tu as a paying customer. Jadi tak stop dekat situ sahaja. Strategi ni datang juga daripada ilmu-ilmu yang kita kena belajar. Jadi saya dulu tak tahu pun macam mana SaaS punya strategi, macam mana kita nak buat pricing, macam mana kita nak communicate with the community, macam mana kita nak create event, macam mana kita nak pastikan branding kita work. So any strategy yang kita buat mestilah dengan ilmu di dada. Okay.
So sebagai seorang usahawan, sebagai seorang leader ataupun you all sebagai manager ke sesiapa pun sekalipun, pastikan sentiasa ada ilmu yang untuk nak dibelajar. Macam sekarang ni, saya tengah belajar macam mana nak improve the communication. Sekarang ni saya belajar macam mana nak improve saya punya go to market strategy. Macam mana saya nak improve saya punya produk. So kita kena belajar. So proses pembelajaran ni datangnya daripada satu, iaitu siapa kita kawan. Kedua, kita dah belajar daripada apakah resources, free resources yang kita boleh ambil. Mungkin daripada YouTube, mungkin daripada Facebook live, orang share. Jadi saya rasa dua benda ni sebenarnya student-student kat luar sana pun, kalau you all tak faham apa yang you all belajar, explore lah. Sebab free resources and learning dekat luar sana tu sangat banyak dah. Jadi sebenarnya balik pada cerita awal pada saya start tadi tu, semuanya berbalik pada siapakah saya kawan. Kalaulah saya kawan dengan seorang mungkin chef yang power-power, tukang masak power, mungkin saya buka restoran. Bukan macam tu. Sekarang ni saya berkawan dengan budak yang pandai komputer, budak yang pandai buat sistem, budak yang pandai buat ni. Jadi saya absorb that skill dan saya tahu. Jadi sekarang saya buat kawan dengan ramai orang buat software punya bisnes. Siapa kawan-kawan saya yang dekat luar sana, dekat luar negara sana, yang dan mungkin the same business ataupun the same segment. Jadi bila kita buat kawan dengan community, community tu develop a good relationship dengan kita. Jadi senang untuk kita belajar benda baru. Sebab luar sana tu macam-macam ilmu yang kita boleh dapat. Sebab tu saya keluar negara sebenarnya dalam masa untuk explore the new opportunity, saya pun nak belajar benda baru. Oh, gambar-gambar ni lah. Tu Sinan daripada DTM Friend. Tu Jebat, Amir. So ni masa pokok lah. Buat projek dengan DTM Friend kan? Ni intim datang office. Tapi ni intim dia suka app Rainbow Jawi. Suka app Rainbow Jawi. Tapi tak sempat intim lagi. Ni intim saya lah dulu. Ha? Apa? Masa dengan intim tadi tak sempat lagi kan apa-apa projek ke ada? Betul. Tak ada. Tapi dapat tahulah dia punya bisnes dan sebagainya, yang mana kita in future tu kita boleh lah nak collaborate dan macam mana. Ya, ini tim saya. Ini tim saya. Saya boleh katakan dulu banyak tim-tim saya daripada student UTM. Dia intern, kemudian dia saya ambil full time. So itulah semua antara, ada yang sampai hari ni. Antara perkara yang kalau kita dapat develop kita punya startup sendiri di dalam kampus ialah kita membuka peluang pekerjaan juga kepada pelajar-pelajar kita, dan kita boleh congkil bakat-bakat mereka yang sedia ada. Diorang ni pun bukan join masa dah lepas graduate kan, diorang masa belajar lagi dah join. So ni gambar saya. Gambar meja pertama saya. Dekat meja. Ni first yang time. Awal-awal. The first meja saya kan. Meja saya set up. So alhamdulillah sekarang pun dah ada office sendiri lah dekat Sriwijaya. Siapa sangka. Jadi sekarang ni strategi saya rasa bila nak cerita pasal strategi banyak benda, doktor. Okay. Tapi okay. Just to make it short, macam tadi saya cakap, first tahu siapakah customer anda, what is your market size, what is your market segment. Keduanya adalah how you can find a very good go to market strategy without spending any capital kalau boleh. Macam mana nak go to market strategy without any capital? Maksudnya macam saya buat, macam mana nak reach out to US adalah melalui dengan rangkap user kita sendiri yang dia organic sign up, dan kita develop the relationship. So kat situ yang kita boleh reach out to the market. So digital marketing pun kita dulu ada spend, tapi tak jadi saya just ikut my own strategy with my partners. Kemudian bila kita dah tahu organic growth kita dan sebagainya, pastikan strategi yang kita buat is not only one. Sebab strategi kena sentiasa iterate, kena sentiasa improve. Macam mana nak improve is kita sebagai usahawan, kita kena sentiasa belajar benda-benda baru yang boleh improve the strategy. So macam sekarang banyak benda. So anytime
Every day mesti ada. Okay, macam mana nak as a SaaS business, macam mana improve. Saya pun berkawan dengan macam-macam jenis SaaS founders daripada Malaysia, daripada luar negara dan sebagainya. Jadi improve your learning, improve your knowledge can improve your strategy. That is the point. Okay, itu dia. So terima kasih banyak Arif, banyak benda perkara-perkara yang telah di apa kata kongsikan, dibongkarkan rahsia daripada perjalanan hidup serta tips. Ini pun sebenarnya ada banyak lagi tips-tips yang ini yang kita ambil yang core je. Ini menang. Ini menang ni, doktor, gambar ni. Saya ingat ini gambar ni. Masa 2014. 2014. Oh, jadi, dapat 10,000 tu. Apa dia punya so, siapa student luar sana tu? Oh, buat bisnes tau. Oh, pastikan buat ada award macam ni memang puas hati lah. Award tu satu recognition lah sebenarnya. Dia bonus lah. Ya, kena jadi tanda tambah semangat lagi. So, yang saya dapat MOE yang kena buat. Ini tak silap apa tu MEE, Ministry of Education Entrepreneurial Award. Best startup. Best student yang ada business. So gitulah. Saya pun ada juga dapat ni yang sebagai mentor ke apa kan. Betul. Betul mana dapat. Ini gambar saya dekat Silicon Valley. Ini masa ni saya present pasal rangkap di ribuan orang. Ini doktor, saya pun nak cerita sikit. Sebenarnya saya ada terbaca satu buku ni tau doktor. Saya nak share sikit kat semua orang. Saya sekarang baca buku ni. Nampak? Kejap. The Power of Subconscious Mind. Ni buku ni. Joseph Murphy. Buku ni dia menceritakan tentang apa subconscious mind kita. Macam mana kita nak utilize kita punya subconscious mind untuk pastikan apa benda yang kita fikirkan, apa benda yang kita buat bentu jadi. Dia sebenarnya contohnya macam ni. Dia bagi satu contoh. Katakan satu doktor ni, kita ada sakit, kita jumpa doktor tu. Dan doktor tu check, okay, awak punya jangka hayat tinggal 10 hari dan tak pasti. Itu adalah jangkaan daripada doktor tu. Kata jangka hayat awak boleh hidup dekat dunia ni 10 hari je. So, jadi subconscious mind kita akan interact everyday life kita, mindset kita interact bahawa aku hanya hidup 10 hari je. Padahal mungkin scientifically benda tu tak betul. Mungkin secara logically benda tu pun sebenarnya tak betul. Jadi bila kita interact cara kita punya pemikiran tu, kita letak kat subconscious mind kita bahawa kita hanya dapat hidup 10 hari. And that sebenarnya memang kita dia cerita kat buku tu ada satu real case, orang tu dia anggap diri bahawa 10 hari je hidup. Tadi scientifically bila dia check sebenarnya tak. Tapi bila dia fikir macam tu lalas, dia memang dia kaya dia 10 hari je. Jadi apa yang saya cuba sampaikan ni, buku ni sangat bagus. Anything yang kita fikir, any thought yang kita dapat. So kalau kita put into a good way, insyaAllah bentuk akan dapat. Apa yang maksudnya, anything yang kita letak kat kita punya thought ni, kita punya subconscious mind, sebenarnya benda tu menjadi. Contohnya, kalau anda tampal dekat anda punya kerja, anda ada cita-cita, aku satu hari nanti aku nak dapat kereta BMW. So hantar pergi di Google image BMW, gambar tu print gambar BMW tampal dekat dinding. Dia akan hari-hari kita tengok, dia akan develop kita subconscious mind. Satu hari nanti aku akan dapat BMW ni. Bila adanya benda tu kat kita punya subconscious mind, in a way sebenarnya benda tu jadi. Sebenarnya dengan usaha kita tawarkan macam jadi. Sebenarnya saya ada letak kat subconscious mind saya, satu hari saya memang nak travel satu dunia, saya nak tengok macam mana kaca kat luar. Dan benda tu jadi. Saya dah pergi ke US, saya dah pergi Sweden tanpa saya sedar. Bila saya fikir, dulu saya memang bercita-cita, memang saya nak tengok macam mana luar negara ni. Saya tengok orang lain pergi travel ke apa semua, tapi
saya jadi. Jadi saya sekali saya tak put my subconscious mind, Rangka akan menjadi satu brand yang global. Dan benda tu jadi. Bukan saya nak cakap bahawa dengan letak subconscious mind kita tak usah, bukan. Sebenarnya benda ni is very good, dia membantu kita. Macam saya cakap tadi, apa shift atau move from the negative thought to positive thought, dan daripada subconscious mind tu akan membantu kita. Dia ada dua, conscious mind and subconscious. Jadi siapa yang nak tu, buku ni bagus. Dia mungkin boleh mengubah hidup anda juga dengan cara pemikiran kita, dan benda ni pun is very practical. Itulah doktor. Jadi power of dream sebanyak. Power of dream. Power of dream. Inilah. Itu apa ni? Ada jenama kereta simpan punya trademark. The power of dream, kan? Dulu saya pun nak share juga. Dulu masa saya sekolah dekat universiti dulu, masa dekat universiti dulu, saya letak dekat saya mindset subconscious mind saya, time tu saya solopreneur, seorang je. Kalaulah aku ada intern yang boleh bantu. Saya ingat lagi, saya ni mungkin saya pun mungkin saya tak ada share dekat partner saya. Kalaulah ada intern yang boleh bantu. Intern je. Tapi end up 2-3 bulan tu tiba-tiba dapat intern application, ada yang nak bantu saya, ada yang bersemangat nak join studio dan sebagainya. So if kita yakin dengan positive thought yang kita letak in our subconscious mind, dengan tawakal dan usaha yang kita buat, dan keyakinan bahawa anything yang bad, apa benda yang tak jadi, apa yang kita inginkan tak dapat, if kita yakin dengan surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa'al innama al-yusra, innama al-yusra, insyaAllah benda itu akan in a way kita akan dapat kemudahan atau kesenangan di kemudian hari. Mungkin saya tak cakap bahawa saya hari ini dalam keadaan kesenangan, kemudahan. Saya banyak lagi struggle-struggle yang saya nak mencapai apa vision. So success bagi saya adalah story. Success is not the end point. Success is a story. Once you reach the success, you need to think to keep moving. What's next? So ramai yang kata mungkin success dianggap sebagai success. Jadi sebenarnya kita ni mungkin hidup di dunia ni sementara, kan? Okay? So kita kuliah sikit, tak ada. So apa yang saya cakap ni, saya punya diri juga. Saya buat bisnes ni bukan dia sebab nak duit sangat pun, bukan dia katakan nak jadi betul-betul nak beli macam-macam, bukan. Jadi sebenarnya it's a bonus to sustain saya punya diri dan juga family saya, tolong ayah saya, tolong mak saya dan sebagainya. Jadi kita letak satu niat, anything pun bisnes mesti kena ada niat. So saya letak niat satu hari nanti, insyaAllah saya nak bantu. Bila kita kaya, bila kita banyak duit, kita nak giving back to the community. Kita nak bantu balik. Macam mana dulu saya terasa susahnya saya bantu ayah saya. Kita tahu peniaga-peniaga luar tu mungkin yang susah payah dan sebagainya. Kita bantu. Even baru-baru ni saya, apa, abang saya, family saya, kita faham kehidupan orang-orang sekitar taman, sekitar mungkin kampung, bila COVID-19 ni, lockdown ni, orang yang buat dia punya pencarian, mata pencarian berdasarkan hari, dia bukan jenis gaji dia tetap. So katakan 2 bulan lockdown. So 2 bulan lah tak ada gaji. Macam mana dia nak cari makan? Jadi kita faham. Jadi kita dah mungkin dah ada income yang bagus, kita dah ada ni giving back. Jadi saya, family saya, kita edarkan apa, bantu orang sekitar taman, beras dan sebagainya. Jadi benda-benda ni yang kita kena fikir sebagai usahawan. Sebenarnya bukan success, duit, fame is not that. Sebenarnya giving back to the community is my satisfaction sebenarnya. Itu yang saya nak dapatkan. Kalau saya ada rezekinya lebih, insyaAllah saya satu hari nanti mungkin saya nak tolong juga startup-startup yang lain. Alhamdulillah. Itulah sebenarnya apa yang kita harapkan. Mindset yang betul bila kita nak jadi seorang usahawan tu bukan untuk kita saja, malah dia akan melimpahkan rezeki kepada orang lain yang di sekitar kita dan juga orang lain di seluruh dunia dengan apa yang kita hasilkan, dengan apa yang kita berikan perkhidmatan dan sebagainya.
Jadi banyak betul kita punya perkongsian hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada semua. Kita nak buka kepada soal jawab ke? Kalau nak buka, bolehlah dalam few minutes kalau penonton sana di luar sana boleh tekan like dulu. Like banyak-banyak. Then baru kita buka. Okey, sambil ada, kita boleh soalan ke? Banyak juga soalan ni. Okey, itu dia. Daripada Farhana Syamsuddin. Can Prof or Tuan Arif list the necessary networking in order to be a global startup? Apakah apa kata networking yang diperlukan? Macam mana soalan dia? Soalan ni, can Prof or Tuan Arif list the necessary networking? Can Prof or Tuan Arif list the necessary networking in order to be a global startup? Okay, networking. Okay, bila sebut pasal networking ni, founder kena hustle. Kena to be very hustler untuk reach out any events, any people yang kita boleh jumpa. Dan kita kena develop relationship as good as we can. Dan benda ni akan memberi satu return yang baik. Jadi untuk global startup, antara networking yang standard lah, mungkin kita kena join global conference. Mungkin nak join global conference tu, kita nak kena ada dana jugalah kan. Jadi usaha untuk dapat dana, usaha untuk pergi sana pun adalah salah satu orang panggil kita punya effort juga untuk dapatkan that networking. Dan antara lain juga macam saya share tadi, dapat develop the networking among your customer. Contohlah kita ni jual tudung. Kalau kita jual tudung, mungkin kita punya customer segmen kita mungkin golongan muda-muda, golongan muda, mungkin area-area taman, mungkin area makcik-makcik yang pun boleh jualkan tudung. Kat situ dia pun beli tudung kita, dan kita develop relationship dengan customer tu in a way dia akan menjadi kita punya organic growth. Dan kita maksud kita bina relationship tu, contohnya macam macam mana kesesaan pakai tudung kita, macam mana you pakai kita punya produk, macam mana apa kata kalau kita bagi you free trial ni dan you try bagi feedback, dan dia rasa selesa untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi bila relationship tu ada, bila dia jumpa dengan orang lain, end up dia akan teringat kita dan dia akan recommend kita punya produk. Kau nak beli tudung, belilah dengan tudung dengan daripada Dr. Shah. Dia jual tudung, walaupun seorang lelaki dia jual tudung. Jadi benda tu sebenarnya bagi saya, doktor, saya rasa anyone as a consumer of ourselves, kita tertarik untuk decide membeli satu-satu barang berdasarkan recommendation. Even kalau kita pergi dekat Amazon, kita pergi dekat Lazada ke apa, kalau kita nampak recommended product, kita akan tengok. Dan kita based on reviews, kita akan tengok macam mana orang recommend this product. Jadi recommendation is very good if kita dapat bina relationship dengan customer, tanya macam mana pengalaman, dan dia akan bagi very good feedback. Dan if bad feedback is for our improvement. Jadi back to ni, networking in order to global startup. Jadi jawapan saya, satu adalah bina relationship among your customer first. Kedua, community. Kedua, carilah peluang-peluang untuk reach out to global conference ke any event that good to your business. So that one can help develop your community, network for your business, global startup. Respond to the customer, respond to the community. Kadang-kadang dia nak jadi usahawan apa semua, bila orang bagi komen dia tak respon. Yang itu yang menyebabkan kata negatif perception. Walaupun orang tu bagi negatif punya komen, kita kena kata respon secara kata positif. So that bila betul customer tu yang mana tahu dia daripada negatif, dia takkan jadi positif. Ni berbalik kepada betul attitude lah tadi. Okay, kita ada satu lagi soalan. Any comment? Kausar Ramli, Dr. Kausar Ramli daripada ni bekas pelajar skit kita. Dia tanya, any comment on the impact of new norm for SMEs in Malaysia? Okay, apa yang saya nak cakap, terima kasih kepada COVID-19. Terima kasih kepada COVID-19. Disebabkan COVID-19, impact to technology is
is very impactful. First, education segment. So education segment, kalau hari ni semua yang nak belajar ilmu-ilmu baru, semua yang nak belajar, semua dah boleh secara online. Semua dah aware terhadap kepentingan belajar dengan mudah melalui webinar, melalui e-learning. So saya pun ada perasan gambar yang nak belajar mengaji pun sekarang dah secara webcam je. Ustaz tu mengajar secara online. Anak-anak sekolah tadika pun, guru tadika tu mengajar secara online. So the new norm in future, walaupun physical is very good for interactive, for interactions and all, tapi new norm to adapt the technology dan menjadi satu, it's a good move actually, it's a good move to utilize the technology in a good way. So segment, banyak segment-segment yang impact juga, dari segi contoh online businesses even. Semua dah aware bahawa mungkin kalau kedai aku tutup, at least aku boleh berniaga online. Jadi it's a new norm, every business to have online. So offline to online is a, it can be a new norm for them. Yeah. So even for delivery, so now it's a new norm. Everyone nak order semua secara delivery. Mungkin sebelum COVID pun mungkin orang still belanja online. Tetapi disebabkan COVID ni, mereka kata 100% memang orang akan beli online lah. Jadi, it's getting a new norm to use cashless. It's a new norm for SME to apa online meeting. So, impact for SMEs is operations lah. A new norm to sharing knowledge through StreamYard dan sebagainya. Jadi, new norm for SMEs is bad and good. So, please pick the good way lah. Maksudnya positive. Macam mana positif. Macam mana nak turn around daripada negatif daripada positif. Saya share satu story. Sahabat saya. Sahabat saya bernama Amar. Dia ni seorang founder untuk Amar Arba Travel. Okay, dia antara, dia pun top 30 under 30 juga. Dia power ya. Okay. So, dia punya, saya dengar dia punya turnover every year more than 100 million. Business travel. So sebabkan COVID-19 ni, so antara sektor yang paling impact adalah travel. So, orang dah tak travel. Jadi macam mana dapat bisnes? Jadi tak dapat. So apa yang dia buat sekarang ni, dia berjaya buat satu platform application untuk memudahkan orang meniaga online dengan menggunakan WhatsApp. So bernama dia Yeza. Jadi saya respect bahawa dia tak letak satu situation tu into negative, but dia tengok macam mana aku nak cater that problem into a positive side for our company, for dia punya company. So Yeza dah dipakai more than, saya tak tahu, 4,000-5,000 merchants dah pakai dia punya platform. Oh, in within 1-2 months. So it's very impressed. Impressed lah, saya impressed lah. Itulah, itu benar. Apa kata, impact on the COVID ni, kita think positive. It's a mindset sebenarnya. Mindset dan attitude. Sebenarnya COVID-19 ni pun, pandemik COVID-19 ni baru kita mungkin 10 tahun ke depan. Yang mana kalau tak dulu nak pakai internet untuk video conferencing ataupun nak apa kata gunakan teknologi apa semua macam mustahil kan. Ini semua orang terpaksa. Semua orang jadikan benda ni macam new norms dan sebab tak ada pilihan lain. Jadi itulah, back to basic. Basically yang paling penting sekarang ni, the digital punya transformation, infrastructure dan sebagainya ialah antara benda yang kata impact very high lah. Maksudnya dari segi kita boleh dapatkan apa kata penggunaan dari segi teknologi digital dan sebagainya ni akan lebih cepat. Okay, last lah, kita ambil satu lagi soalan daripada Carolina Dermawan. Okay, I have a question. Is there any platform that help startup company to get fund or support other than Magic? Okay, sebelum tu, sebelum serahkan kepada Arif ni, basically, we are talking about apa nama ni, funding kan, apa kata, kewangan dan sebagainya. Tapi kenapa kita tak senaraikan dia dalam tiga perkara penting tu? Dia bukanlah tak penting kan, funding sebagainya, tapi berdasarkan kepada perjalanan RunCloud kan, funding tu rasanya bukan satu perkara yang utama lah kan. Jadi dia adalah merupakan yang penting tu tiga perkara tadi tu.
bila datang situ baru baru duit akan datang ikut kita. Kan maksudnya kita kena ada yang tiga perkara tu. Jangan maksudnya dari segi mindset kan, jangan kita sangat mengharapkan kepada bantuan kewangan semata-mata. Kita kena ada apa kata yang tiga perkara yang kita bincangkan tadi, then automatically kata ramai orang akan bagi duit ataupun customer sendiri akan translate your idea into financial. Dari segi apa kata bantuan-bantuan ni sebonus lah actually. Okay, Arik mungkin boleh. Saya nak jawab soalan Carolina Dermawan. Saya jawab dulu. Platform yang boleh untuk dapat fund selain daripada Magic. Magic is not a fund punya. Dia support for startup ecosystem, accelerator dan sebagainya, but not fund. Funding you all boleh pergi dekat MTDC, Cradle, banyak ECF kalau jadi owner, investor, even banyak juga angel investor yang kat luar sana yang banyak duit. So kalau sebut platform banyak, so boleh check saja. Even state government pun ada juga yang allocate grant dan sebagainya yang kita boleh try. Jadi berbalik pada soalan tu, saya rasa that is one of the answer lah, the straightforward answer. Kalau teknologi, go to Cradle. Saya boleh recommend go to Cradle, boleh apa fun. Kalau deep food machine dan sebagainya, mungkin go to MTDC lah, dia ada juga fun. Jadi balik pada to support Dr. Shah, saya sangat setuju. So kepada usahawan luar sana, untuk grow the business, ya, kita perlu capital. To start the business is actually tanpa modal pun kita boleh start. Berbalik pada saya cerita punya story pada awal, saya start saya business pada zero modal, iaitu saya design saya punya t-shirt pre-order. Any business mesti ada strategi macam mana kita nak dapat duit dulu, macam mana kita nak dapat modal dulu, macam mana kita nak dapat, kita nak rolling our revenue to expansion. So macam rangkap kita bootstrap dengan duit customer yang bayar, end up kita guna that revenue to expansion punya plan. Jadi bila produk kita bagus, kita produk kita dah grow yang cantik, duit akan datang secara tak disangka-sangka. Contoh, investor datang, you punya company bagus lah, I want to invest 5 million. You punya produk ni bagus lah, customer tu willing to donate, mana tahu kan? Ada sebab rangkang. Masa awal dulu kita dapat satu banyak live chat, I suka produk you bagus tapi harga je tu tak setaraf dengan servis yang kita bagi. Support kita bagi 24/7 dan sebagainya. So, dia willing to donate. So, kata tak apa. Tak apa, you just subscribe every month. Jadi, benda ni fun bermantu tapi not to put your mindset to do business, you need fun. No. Do business, you have mindset, you have a good product, then you have the strategy. Fun is to develop more even further for your business expansion. Yeah. Okay, so basically betul, macam tu. Basically fund penting, ya. Cuma kita cara nak dapatkan fund tu. Cara nak dapatkan fund tu ialah itulah melalui strategi-strategi yang kita dah nyatakan tadi, supaya mana apa yang kita buat ni kita tidak bergantung, dan duit ataupun funding tu akan berebut-rebut datang. Contoh yang nyata macam dengan Run Cloud lah, ada saya dah dengar macam-macam funder yang dah kata berebut-rebut nak bagi apa nama. Tak ada berebut. Ada yang berminat. Yeah. Berminat lah. So, tapi memang betul. Sebab saya pun dapat lead daripada US yang berminat tu macam mana nak invest tukang crowd. Okay. Okay, dah 2 jam lebih ni kita sebenarnya. Kita 2 jam, 13 minit. Saya target 1 jam je. Tapi saya dah agak dah mesti terlajak ni sebab story kan. Sebab saya jarang cerita pasal story. Pada tim saya pun mungkin saya share, dan ni mungkin saya lebih detail ini lah. Sejarah lah, yeah. Di 10 hari terakhir Ramadan. Ada apa-apa mungkin komen, semua faham tak? Semua yang tengah live ni semua faham tak apa yang saya share? Saya nampak ada 72 orang viewer di Facebook ni. Now ada 65 orang, 65 orang semua faham tak? Macam mana sharing, okay ke tak? Saya just nak dapat feedback, takut mungkin ada yang tak faham, mungkin apa benda lah, hari-hari tu mana kita mungkin tak tahu ke kan. Jadi
okey ke, adakah anda rasa saya patut share benda-benda seperti ini pada masa yang akan datang? Kiranya saya willing, saya pun sebenarnya nak to share jugalah sebab benda-benda yang bagus kalau kita share, kita akan improve kita punya knowledge. Dan sebenarnya antara tujuan saya buat sesi ini ialah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai lagi Arif Tukiman. Tak kisahlah sama ada daripada UTM ke daripada universiti lain ke even daripada usahawan-usahawan, supaya mana mungkin daripada hari ini akan menjadi satu titik tolak untuk perubahan dengan keberkatan Ramadan pada hari ini dan juga kenangan PKP kita COVID-19 sebenarnya. Based on stories yang telah Arif ceritakan, mungkin boleh terfikir macam mana nak improve. Mungkin ada di kalangan kita yang mendengar ataupun menonton pada pagi ini atau tengah hari ini dah ada pun dia punya startup sendiri kan. Jadi mungkin kat situ dia boleh ambil lah tips-tips yang ada untuk kata improve lagi dia punya produk, dia punya strategi, betulkan mindset dan sebagainya. Dan kepada pelajar-pelajar, ini merupakan harap-harap inspirasi lah kepada anda semua. Di zaman apa ni, post-COVID ni mungkin ada kata masalah sikit lah mungkin untuk dapatkan kerja kan. So ini adalah merupakan alternatif ataupun jangan jadikan alternatif, jadikanlah sebagai pilihan utama untuk kita menjadi lebih kata berimpak kepada dunia. Sebab apa, bila anda berjaya dia akan apa kata memberi impact yang bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga sendiri, dia akan memberikan impact kepada agama, nusa dan bangsa dan negara sebagainya kan. Jadi itu yang kita harapkan. Baik. Sekarang ni tiga orang anak muda yang membangunkan Run Club membawa bendera Malaysia ke seluruh dunia. Walaupun pada pandangan awal kita nak tak nampak kat mana Malaysia ni, sebab memang itu strategi dia nampakkan international. Jadi bila kita keluar sebagai international player ni, dia kena nampak international. Jadi bila tengok, oh rupanya apa kata orang Malaysia, orang graduate daripada universiti tempatan, orang Sekudai, orang Johor Bahru kan. Dan kita perlukan menghasilkan ramai lagi. Jadi bila that's why di Magic X, di iHuman, kita sediakan platform ya untuk kata percambahan idea-idea, percambahan ilmu, dan kita juga galakkan orang-orang yang terlebih-terlebih duit tu, investor-investor sebagainya tu dengar pada idea-idea dan mungkin ada peluang untuk invest. InsyaAllah kita akan sebab ekosistem ni kena ada. Ekosistem ni kalau kita pergi dekat Silicon Valley, ini ialah benda yang berlaku. Dan kita bila nak jadi startup ni, dia bukannya startup yang just satu hari dua hari terus jadi. Dia ni apa kata makan masa lah. Tapi Run Club apa kata sangat bertuah ya. Sangat bertuah dalam masa tempoh 2016. Awal 2017. Dalam 4 tahun dah pergi kepada global dan even sekarang ni dah syarikat ni dah ke peringkat berhad insyaAllah. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih bersama dengan kami sembang-sembang santai. Harap-harap sekali lagi dapat sembang santai tanpa kopi. Tanpa kopi masih muda. Tema santai kopi O. Jadi itulah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Arif. Terima kasih semua. Jurung kalinya. Ada juga yang tanya, masih ada masa untuk tanya soalan ke? Maaf, mungkin dah 2 jam. Kalau ada yang nak tanya, mungkin Joel boleh postlah kat Facebook saya ke. Mungkin insyaAllah saya akan try reply komen ataupun follow saya Facebook, Instagram dan Twitter. InsyaAllah saya akan cuba reply kalau ada any pertanyaan. Ada satu lagi saya benda nak share lah sebenarnya. Ada kata-kata daripada seorang Nobel laureate, pemenang Nobel Ahmad Zewail. Dia kata apa? If you work on topic that wears not interest, you will be 20 years ahead. And if you work on topic that wears interested in, you will be 20 years behind. Jadi antara perkara yang masa kita nak pilih produk apa yang kita nak buat tu, mungkin kita kena fikirkan ya dalam kes Arif ni lain, dia punya ni dia terus pergi kepada apa yang high demand. Tapi bagi mereka mungkin ada beberapa tips yang mungkin
kita bersaing fikirkan produk-produk yang ada dia punya regional punya ataupun yang interest by a certain portion of people, kan? Ataupun yang tak, orang barat tak minat. Jadi kitalah antaranya yang explore benda tu dan mungkin kita terus akan ahead 20 years. Nah, ini bukan kata-kata saya, nah, ini kata-kata Ahmad Ziwail. Ini pun saya dapat daripada tuan perkongsian daripada Datuk Asmah dalam program Unilib. Terima kasih. Jadi itu saja saya rasa untuk kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Arif Tukiman dan juga terima kasih kepada semua yang bersama kami selama 2 jam. Jadi bagi mereka yang tidak dapat ataupun masuk separuh tadi, you boleh tengok dia punya siaran ulangan nanti melalui Facebook. InsyaAllah kita akan kita kekalkan video ni di YouTube dan boleh share kepada seramai mungkin dan kita akan dapat lahirkan lebih ramai kata usahawan-usahawan yang ataupun startup di peringkat global. Jadi kita rasa sekali itu saja. Okey. Itu saja. Wabillahi taufik. Terima kasih. Terima kasih semua. Semua saya last satu minit. Saya nak minta maaf sekiranya saya ada salah dan silap cakap tadi. Sepanjang saya punya perkongsian dan saya juga nak minta doa daripada semua penonton-penonton yang tengah tengok. Sekarang ayah saya sakit stroke. Okay, saya dengan ayah saya sekarang ni. Jadi you all doakan supaya ayah saya dalam keadaan yang baik dan bulan-bulan puasa ni insya-Allah makbul dan semoga penyakit stroke-nya pulih. So itu sahaja, terima kasih semua. Dan semoga kita berjumpa lagi lah kalau sekiranya ada rezeki dan waktu yang okey. Okey, terima kasih doktor. Kita okay, sama-sama semua. Doa. Assalamualaikum. Kepada Allah, kepada ayah Arif, kita sama-sama doa supaya semoga dapat kembali sembuh seperti sedia kala. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan nanti. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.